Thank you Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to the participants who have recently joined the Zoom meeting. Please kindly check your microphone to make sure it's already on a mute mode to avoid any interruption. Thank you. Good evening ladies and gentlemen we are about to begin the ISPG talk 8 series of pre-event the fourth ISPG research forum 2021 please kindly check your microphone to make sure it's already on the mute mode to avoid interrup any interruption Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening, ladies and gentlemen. Waalaikumsalam. Welcome to the ISPG Talk at series of pre-event, the fourth ISPG Research Forum 2021. The Honorable, the President of Indonesian Society Petroleum Geologist, Mr. Julian Tapanjaitan. The Honorable, the speakers of this event, Mr. Zain Wijaya and Mr. Julfri Sianturi, and also all of the dearest participants of this event ISPG or Indonesian Society of Petroleum Geologists is a sub organization of Ikatan Ahli Geology Indonesia that is focused as a forum for scientific discussion and networking for Indonesian petroleum geologists my name is Jihan Haryanti Arif as your master ceremony on this event for your information, we have already reached the eighth series of ISPG Talk as the pre-event before the main event of the Fourth ISPG Research Forum 2021. Thus, on behalf of all of committees, we would like to say thank you to everyone who joined the ISPG Talk since the very first series. Tonight, we are proudly presenting to you the ISPG Talk eighth series with the term challenges and opportunities of enhanced oil recovery for achieving 1 million bopd and 12 bscfpd for a brief moment we would like to invite you to rise and sing national anthem indonesia raya Let's continue to the next part. I will explain to you about our standard operational procedure of this event. First, your display name must be the same as the registration form. Second, make sure your audio or microphone is on a mute mode during this event. Third, please always to turn on your camera during this event if it is possible. For, for the convenience, please switch your view mode to speaker view by clicking the button on the top right side. To start the main part of this event, let's listen to the welcome speech that will be delivered by Mr. Julianta Panjaitan as the president of Indonesian Society of Petroleum Geologists. To Mr. Julianta, time is yours. Okay, thank you, Majihan. Uh, is my voice clear enough? Clear enough, Miss. Okay. Sir. Uh, good evening, ladies and gentlemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, ladies and gentlemen. Tonight is a very wonderful event, so we can meet each other using an online platform. So I welcoming all of you to join the pre-event ISPJ Research Forum. which uh, we have the, the eight series, sorry, the nine series of the pre-event, which uh, deliver the technical topic to all of you. So basically this is the part of the, the fourth ISPG Research Forum. As you know, the main theme of the ISPG Research Forum 2021 is recognizing the geoscience challenges towards Indonesian goals, which is uh, 1 million BOPD and 12 BCF per day in 2030. So tonight, our topic is about uh, EOR. Why we bring this topic? Because EOR is one of the government strategy to achieve a government goal. As we know from the webinar From SK Migas, there is already about 446 million firm commitment for EOR. So this is a very big number in term of the uh, commitment and the EOR also one of the strategy from the government to achieve the production target in 2030. And as you know, the chemical EOR in Rokan block is under evaluation for uh, pre-POD and is set to be on stream in 2024. Also, there is a field trial polymer EOR in Tanjung Field Pertamina EP block. So tonight we have uh, two guest speaker, which is the best uh, engineer that we have which is uh, Ma Zain and Bang Shanturi and hopefully by having this kind of session all of you all the audience can get some benefit about this topic and again on behalf of ISPG personally i am pleased to have you here Bang Zen and Bang Zulfri so hopefully we can get some knowledge and we can learn together tonight and we can apply it in our daily job. Again, enjoy this uh, pre event series and I will give back to Mbadjihan. Thank you. Thank you, Mr. Julianta, for your speech. Now we will continue the, the main part that we have been waiting for. The material of discussion will be delivered by Mr. Zain Wijaya and Mr. Jurfrey Sianturi. But before we start the discussion, I would like to ask for permission to switch my speaking language to Bahasa Indonesia to suit with most of participants. Baik, uh, terima kasih atas pengertiannya semua. Sebelum kita memulai sesi pemaparan materi dan diskusi kita pada malam ini, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu ya, pada para pemateri kita malam ini, Bapak Zain dan Bapak Jufri. Apa kabar? Selamat malam, Mbak Zian. Kabar baik? Malam, Pak Jufri. Untuk Bapak Zain juga selamat sudah standby, kan? Okay. Ya, oke. Selamat malam, Mbak. Ya, ya selamat, selamat baik. malam, kabar baik ya, semua semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Salam kenal juga Bapak Zain dan Bapak Jovi saya Ajihan. <laughs> Oke okay. untuk uh, sekedar informasi kepada para audiens pada malam hari ini, pemaparan materi akan dibagi dua dan masing eh, yang akan dibawakan masing-masing oleh Bapak Zain dan Bapak Jovi Untuk sesi tanya jawab juga akan dilaksanakan sebanyak dua kali setelah setiap pemaparan materi berlangsung. Jadi untuk pemaparan materi yang pertama akan disampaikan terlebih dahulu oleh Bapak Zain ya Pak ya. Oke, saya akan membacakan profil singkat mengenai beliau terlebih dahulu. Bapak Zain Wijaya merupakan seorang Principal Research For Engineer For Enhanced Oil Recovery. Memiliki banyak pengalaman. Tapi untuk latar belakang pendidikannya beliau merupakan seorang sarjana Petroleum Engineer dari UPN Jogja, kemudian melanjutkan pendidikan Petroleum Engineer masternya pada tahun 2006 di Norwegian Institute of Technology di Norwegia, kemudian juga mengambil master Engineer Business di University of Manchester UK dan telah mendapat gelar PhD Petroleum Engineer dari Harriot watt University. Uh, beliau juga, seperti kita lihat, juga memiliki berbagai pengalaman, di, khususnya di bidang reservoir engineer (FOR) (EOR), antara lain di, dari saffron, kemudian di MAPCO, kemudian di khas, uh, dan saat ini di sinok, ya, Fazin, ya. Oke, okay, baik, uh, sekilas mengenai beliau, uh, untuk mengefisiensikan waktu, mungkin mari kita bisa mulai. Sesi presentasi materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Zain Wijaya kepada Bapak Zing dipersilahkan. Saya coba share screen-nya dulu. Boleh, Pak? Silahkan. Mungkin supaya uh, tidak, ini komputer saya matikan dulu videonya. Ya, oh. silahkan, Pak. Ya, sudah bisa lihat screen saya. Um di saya sih oke okay. sudah terlihat Pak. Oh, bisa di slide show, Pak. Oke, okay, bisa ya. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Okay. Ya. Jadi uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat malam uh, sekalian. Jadi terima kasih banyak atas kesempatan. Ya sebenarnya ini adalah sharing knowledge ya kita sama-sama belajar karena IoR ini adalah teknologi yang terus berkembang. Jadi ya kebetulan uh, ada beberapa pengalaman saya terlibat di beberapa ya IoR project baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi saya coba share aja mungkin sedikit pengalaman dan mungkin bisa berdiskusi. Kebetulan juga banyak guru-guru uh, nih ya, guru-guru saya yang hadir ya di forum uh, diskusi ini, jadi uh, ya mungkin bisa mendapatkan feedback juga dari bapak-bapak uh, profesor, profesor yang Kebetulan di uh, forum diskusi. Saya mulai aja uh, diskusi uh, agenda hari ini. Ini sedikit aja tentang introduction about oil production. Mungkin saya hanya mengambil beberapa slide dari SK Kamigas hanya untuk memberikan brief introduction tentang kondisi oil production di Indonesia. Terus beberapa alasan mengapa kita memerlukan EOR project ya di Indonesia. Terus uh, untuk EOR application saat ini karena waktu keterbatasan waktu mungkin saya hanya men-share uh, tentang thermal EOR, sedikit tentang steam injection karena saya diminta uh, berkenaan dengan heavy oil development. Terus yang kedua mungkin saya share uh, sedikit pengalaman juga tentang polymer injection sewaktu saya bekerja di Chevron ya uh, di UK kebetulan mengimplementasikan polymer injection di Field. Jadi uh, setelah itu kita mungkin bisa buka uh, question and answer. Jadi ini sedikit uh, mungkin banyak yang sudah tahu tentang uh, grafik ini. Ini uh, grafik dari yang sudah diambil dari SKK Migas ya tahun 2019 tentang historical oil production. Seperti yang kita ketahui bersama production uh, sekarang saat ini semakin decline. Dulu kita pernah mencapai peak production tahun 77 pada saat ditemukan um, banyak oil, ya, banyak lapangan besar, giant field. Setelah itu uh, implementasi uh, steam flood di Duri uh, dan juga water flood ya, terutama di Rokan Block. Nah setelah itu uh, kita mengalami penurunan dan sampai sekarang uh, produksi terus menurun sampai di bawah mungkin sekitar uh, di bawah delapan ribu barrel oil per day. Uh, jadi ini adalah salah satu uh, tantangan kita ya untuk bisa meningkatkan oil uh, produksi di Indonesia. Dan ini uh, mungkin sama-sama juga kita tahu, ada gap yang semakin besar antara kebutuhan dalam negeri dengan uh, uh, produksi di dalam negeri, sehingga kita mengharuskan import, ya, crude oil dari luar negeri, untuk bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang akan menyedot uh, devisa kita yang cukup besar. Jadi, ini juga sama, ini dari uh, SKK Migas, uh, saya ambil uh, sourcenya. Uh, jadi potensi EOR yang seperti tadi Mas Julian tak sudah sebutkan. Ada potensi EOR sekitar 3,9 billion ya stok tank barrel dan SKK Migas sudah mengidentifikasikan ada 129 lapangan yang mungkin bisa dilakukan EOR. Ada chemical, ada thermal dan ada CO2 flooding. Ini potensi EOR sama. Jadi ini saya ambil juga dari apa list yang ada di SKK Migas sebelumnya yang banyak beredar. Jadi mostly Lapangan-lapangan yang potensial untuk EOR adalah di, di Lokan Blok. Ya, kemudian, diikuti ada beberapa lapangan milik Pertamina, Medco Energy, dan sebagainya. Ya, dengan berbagai macam uh, teknikal uh, EOR yang akan bisa diimplementasikan, ada chemical, ada CO2, maupun uh, thermal. Jadi, uh, ini sedikit aja introduction tentang uh, enhanced oil recovery, untuk rekan-rekan yang mungkin tidak familiar apa sih ini dimaksud dengan EOR. Jadi EOR ini adalah semacam uh, teknik untuk menginjeksikan semacam fluid ya ke dalam reservoir sebenarnya untuk merecover uh, remaining oil sesudah primary and secondary uh, dari recovery. Jadi sedikit uh, introduction bahwa oil recovery mechanism itu pada uh, uh, dasarnya dibagi tiga antara primary, secondary dan tertiary. Biasanya, pada saat kita menemukan lapangan pertama kali, kita bisa memproduksikan dengan natural flow. Setelah pressure decline, kita pasang dengan artificial lift, ya, dengan berbagai macam pompa, baik ESP, uh, uh, rod maupun gas lift. Ya, setelah itu, uh, biasanya untuk pressure maintenance, uh, untuk mempertahankan reservoir pressure, kita lakukan uh, injeksi air itu dengan uh, uh, pressure maintenance, dengan peripheral injection, dan dengan water flow pattern. Nah, setelah itu biasanya uh, uh, reservoir akan mencapai residual oil saturation untuk water flood dan untuk bisa mengurangi saturation water harus injeksikan bida uh, tertentu sesuai dengan karakteristik reservoirnya seperti chemical umumnya yang diinjeksikan ada alkaline surfactant polymer thermal seperti steam injection yang umumnya dilakukan atau in situ combustion maupun miscible, miscible itu ada berbagai macam gas yang bisa diinjeksikan umumnya adalah CO2 yang banyak diinjeksikan di lapangan-lapangan di, uh, di minyak ya dan akhir-akhir uh, ini di Amerika sendiri sudah banyak uh, uh, terutama untuk unconventional itu kita menginjeksikan semacam rich gas atau bisa juga propane atau yang namanya lean gas ya terutama untuk unconventional reservoir. Uh, ini uh, adalah uh, apa tren ya biasanya produksi kalau kita uh, tidak melakukan apa-apa produksi akan terus decline setelah kita bisa melakukan EOR kita harapkan mendapatkan uh, incremental oil. Jadi mengapa kita melakukan EOR pertama dari kebutuhan konsumsi dunia yang semakin uh, meningkat ya. Nah, ini sekarang ada challenge ada renewable energy yang akan berkompetisi uh, secara langsung ya dengan uh, fossil fuel banyak negara-negara yang sudah sekarang sudah memfokuskan uh, di renewable energy uh, apakah wood consumption ini akan terus increase nah ini akan menjadi uh, salah satu uh, uh, tantangan ya uh, di kemudian hari dan reserve ini biasanya uh, karena ini adalah energi yang tidak terbarukan makanya uh, untuk menggantikan reserve yang sudah ter terproduksi kita harus menemukan giant field nah ini adalah salah satu challenge ya untuk menambatkan Janefield di Indonesia karena uh, lokasinya yang kira-kira sudah bukan lagi di daerah-daerah yang mudah biasanya harus diakses di poter di, di sebagai contoh atau mungkin potensial unconventional yang mungkin bisa dipikirkan di Indonesia. Uh, uh, drilling, drilling ini biasanya uh, adalah salah satu metode untuk apa uh, ya, meningkatkan reserve. Tapi ini drilling ini tidak mudah karena membutuhkan biaya capital investment yang cukup besar, sama banyak uncertainty ya karena tidak uh, dengan hanya dengan drilling kita bisa mendapatkan oil production kadang-kadang kita ngebor mendapatkan air. Jadi banyak uncertainty juga di, di drilling gitu ya untuk bisa meningkatkan produksi. Nah, dan sementara ini dengan kondisi yang ada di Indonesia 65% oil masih tersisa ya di dalam reservoir terutama after uh, secondary recovery. Nah, ini adalah uh, uh, saya ambil dari IAEA Amerika bahwa berap, uh, untuk number of your project yang uh, beroperasi secara global dari tahun 1971 sampai 2017 mostly kita bisa lihat didominasi uh, untuk proven teknologi adalah thermal dan CO2 injection ya. Nah, thermal ini uh, karena banyaknya heavy oil ya di Amerika seperti contohnya yang di California di Bakersfield di Can River, sementara CO2 banyak terpusat di, di Permian. Nah, kebetulan saya pernah bekerja juga untuk lapangan CO2 di Seminole Field sewaktu bekerja di Hess. Nah, biasanya lapangan CO2-nya uh, uh, Giant Field. Ya. waktu itu Seminole saya ingat benar main pay zone uh, original oil place-nya sendiri adalah satu billion, sementara ada lagi transition zone namanya ROZ itu sekitar satu billion dan biasanya infrastruktur yang ada di Amerika itu sudah uh, apa uh, terbangun atau terinstal dengan baik ya. Kita ambil CO2-nya dari uh, West Bravo Dome di New Mexico, kita alirkan CO2 source-nya itu ke uh, Permian Basin di West Texas. Dan biasanya salah satu challenge untuk uh, apa uh, melakukan injeksi CO2 itu adalah gas processing plant karena ini adalah uh, investment yang cukup mahal ya waktu itu saya ingat benar untuk membangun sekitar 160 ribu standar kubik feet per day gas processing plant itu dibutuhkan biaya untuk capital investment-nya sekitar 3 billion US dollar dan saat itu untuk bisa mendapatkan keekonomian maka gas processing plant ini biasanya kita sewakan gitu ke oil company lain kebetulan ada Occidental, Chevron yang banyak menginjeksikan CO2 di era tertentu jadi tinggal membayar kayak semacam fee processing rate sehingga economic value dari gas processing plant-nya itu bisa bisa positif ya dengan dengan uh, investment yang cukup mahal. Selanjutnya uh, ada beberapa teknik uh, EOR lain yang biasa di Amerika adalah chemical dan uh, biasanya dengan ada gas injection. Nah untuk yang heavy oil kebetulan uh, ada banyak uh, metode yang biasa kita implementasikan sebagai contoh adalah chemical EOR dengan polimer yang umumnya adalah metode yang paling umum dilakukan, yang paling murah ya, surfaktan polimer, ada juga alkaline cosolvent polimer yang uh, beberapa pilot saya uh, dilakukan juga di Amerika saat ini untuk uh, memproduksi heavy oil. Dan biasanya yang cukup umum adalah cyclic steam stimulation atau huff and puff dan steam drive. Jadi ada tiga metode ini yang yang akan uh, kita bahas uh, di, di di presentasi hari ini. Nah, SAGD ini banyak dilakukan di Kanada, uh, Institute Combustion uh, ada beberapa pilot yang dilakukan tapi tidak begitu banyak sama electromagnetic heating. Ini uh, sekarang teknologi yang cukup baru yang sedang dikembangkan di Kanada dan Amerika, yang biasanya dia menggunakan semacam uh, gelombang seperti microwave untuk menghit daripada uh, reservoirnya. Jadi mungkin di uh, next presentation nanti kita tentang uh, teknologi ini. Nah ini adalah EOR screening criteria biasanya berdasarkan paper guideline seperti uh, Bapak Ibu bisa lihat ada berbagai macam kriteria ya untuk berbagai macam uh, EOR screening criteria mulai dari CO2, nitrogen, steam drive, steam assist, gravity drainage, polymer dan sebagainya. Yang uh, karakteristik yang harus dilihat adalah uh, untuk uh, EOR screening adalah oil API atau viscosity, reservoir depth sama permeability. Nah, untuk steam injection biasanya kita tidak bisa menginjeksikan apabila reservoirnya terlalu dalam. Nah, ini ada salah satu challenge ya, karena kalau terlalu dalam steam yang kita injeksikan biasanya akan ada heat loss dan itu akan berubah menjadi hot water tidak lagi berupa steam. Kalau misalkan kedalamannya sampai mencapai 5.000 sampai 6.000 feet ini adalah salah satu challenge. Dan permeability-nya kira-kira di atas kita 250 mdarcy ya dan residual oil saturasi bisa sekitar 40 persen ya supaya menjamin keekonomian gitu karena untuk menginjeksikan steam ini butuh juga investment yang cukup besar ya untuk bisa mendapatkan economic value yang yang positif jadi ini saya men-share case study yang kebetulan di steam flat saya pernah bekerja di Duri Steam Flat dari tahun 96 sampai 2004. Saat itu menangani beberapa area, mulai dari area Uh, 7, uh, 8, 9, uh, dan 1, 2, 3, 4. Jadi kebetulan uh, selama 8 tahun saya bekerja di flat, uh, terlibat juga ini di, di pengembangan lapangan-lapangan ini. Jadi uh, basically mungkin Bapak Ibu banyak yang terutama geologis ya, background-nya sudah tahu ini uh, adalah uh, jenis daripada fluvio tidal deltaic deposit ya dengan komplek uh, kompleks asimetri uh, not salt faulted anticline ya reservoirnya sendiri ada berbagai macam 240 feet sand, ada rindu, ada pertama, ada kedua, bagi jaga dan dalam. Nah, yang sementara ini yang sudah dikembangkan waktu pertama kali kita memdevelop dulu, umumnya kita memproduksikan dari pertama, kedua, baju jaga dan dalam. Setelah itu di tahun 98-99 mulai dikembangkan rindu, rindu formation. Ada sedikit opportunity di 240 feet sand, saya kurang tahu mungkin setelah saya resign dari CPI apakah ini sudah dikembangkan. Tapi katanya, uh, tapi saat itu resikonya cukup besar ya, karena kalau bila kita injeksikan dikhawatirkan akan banyak terjadi steam eruption. Jadi harus benar-benar melihat well integrity-nya daripada uh, 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 injektor wellnya well-nya ya. Sama juga melihat daripada kompleks daripada fault system yang ada di reservoir supaya mencegah terjadinya eruption. Oil saturation di duri sekitar 40 sampai 80% dengan gravity antara 17 sampai 22 API. Jadi ini berbagai macam dan pattern yang dikembangkan biasanya ada inverted 5, 5, 7, and 9 spot ya dengan pattern size bervariasi antara 5,5, setengah, sebelas setengah sampai 15,5 belas Nah, development stages-nya bisa dilihat dari ada tahun 85, 2000, 2000, 2010 sampai 2010 sampai 2015. Nah, jadi ini bisa dilihat perkembangan duri waktu itu. Nah, terakhir saya bekerja di duri itu sekitar tahun 2004 saat pengembangan area 10 dan 11 saat itu. Dan ini adalah tipikal duri field uh, dengan reservoir formation yang kita bisa lihat ya. Dan ini di kanan bawah ini adalah core dengan bisa dilihat betapa uh, hitam semua core-nya dilapisi oleh banyak uh, heavy crude oil dengan kandungan aspalten yang cukup besar. Nah, ini bisa dilihat uh, opportunity yang ada. Di pertama kita uh, injek di pertama kedua. Uh, jaga yang dalam. setelah itu uh, baru di tahun sekitar uh, 2000-an kita mulai mengembangkan rindu dan setelah itu uh, lanjut, uh, saya, uh, mungkin 240 fitsen uh, mungkin belum diinjek sampai sekarang. jadi mungkin itu bisa di cross -check dengan teman-teman yang ada di CPI. jadi ini uh, historical daripada steam injection di duri. jadi kita pick itu mencapai sekitar di tahun uh, 9899 99 di mana saat itu duri Field bisa mencapai produksi sekitar 300.000 ribu ya. Setelah itu mengalami penurunan dan mungkin sekarang uh, di bawah 100.000 barrel oil per day ya uh, apa produksinya dan ini bisa dilihat uh, historical uh, apa pengembangan uh, dan produksi uh, trend dari lapangan uh, minyak duri. Dan biasanya ini ada dua typical uh, apa, injection uh, steam yang dilakukan di duri yang pertama dengan continuous steam flood dan yang kedua dengan uh, uh, cyclic ya steam stimulation. Cyclic Steam Stimulation ini biasanya kita lakukan di sumur-sumur yang tidak mendapatkan sweep daripada uh, apa Steam Injection. Misalkan ada satu pattern kita kembangkan dengan Seven Spot, mungkin ada dua uh, well yang Sweep oleh uh, sweep uh, steam karena pengaruh reservoir heterogeneity, atau kebetulan ada permeability barrier atau fault barrier. Nah, biasanya kita lakukan dengan cyclic steam untuk meningkatkan produksi di sumur-sumur tersebut. Nah, karena dan ini bisa diidentifikasikan uh, dari the reservoir temperature, ya, biasanya kita meran fiber optik, dan kita lihat uh, temperature-nya cukup rendah, tidak mendapatkan steam. karena kita lakukan dengan cyclic steam. Cyclic steam ini nanti uh, apa, screening kriterinya adalah sebagai berikut. Uh, bisa dilihat uh, berapa oil saturation-nya harus di atas, hampir mirip dengan steam flood. Nah, di situ uh, uh, kita lihat juga uh, berapa kedalamannya, berapa permeability-nya, dan berapa kira-kira steam pressure yang akan kita lakukan. Dan biasanya kita menghitung dari uh, reservoir data ini berapa kebutuhan uh, steam yang akan kita injeksikan. Berapakah uh, dengan uh, 2 mmbtu? atau 5 MMBTU. Nah, itu nanti kita konversikan ke injection steam injection rate untuk memprediksi berapa lama kita harus menginjeksikan steam ya. Biasanya kurang lebih kita injeksikan sekitar 3 sampai 4 minggu dengan soaking antara 2 sampai 3 minggu dan kita produksikan sekitar 4 sampai 5 bulan. Dan ini sedikit terangkan di cyclic steam injection kalau kita bisa lihat karena ini sifatnya adalah near wellbore ya jadi dia akan lebih banyak yang berperan adalah vaporizing dan condensing ya jadi steam itu hanya memanasi sekitar near wellbore uh, sekitar beberapa feet dari dari well bore ya itu yang akan lebih mendominasi adalah condensing dan vaporizing dan yeah, biasanya uh, sesudah uh, apa cycle kedua ketiga itu akan banyak sekali yang uh, uh, deposit ya di wellbore-nya dan untuk itu kita biasanya harus menginjeksikan solvent untuk membersihkan uh, wellbore ya yang yang dari well-well yang sudah kita lakukan uh, half and -pull nah ini contoh aja jadi biasanya kita lakukan half and puff itu dengan open ended tubing nah, kita pull out tubing nya setelah itu kita pasang open ended tubing nah setelah itu kita injeksikan steam dengan menargetkan uh, apa zona zona yang yang uh, kita uh, apa targetkan seperti contohnya adalah pertama kedua atau baju jaga dalam ya nah, ini uh, contoh example program yang biasa kita lakukan ya di duri uh, apa biasanya menggunakan hoist untuk pull out tubingnya. Setelah itu uh, datang steam portable-nya dan kita injeksikan selama berapa lama. Setelah itu uh, kita pasang kembali tubing pump. Dan ini sedikit, uh, contoh production response, ya. Kita bisa lihat uh, uh, kenaikan immediately setelah kita injeksi steam dan uh, kenaikan ya daripada oil production. Tapi biasanya kenaikan oil production ini kita bertahan cukup lama. Dan setelah itu kembali uh, seperti semula makanya kita harus lakukan lagi uh, beberapa kali uh, apa half and puff. cuman baiknya memang uh, untuk long term uh, continuity itu harus dilakukan mungkin kadang-kadang kalau patternnya tidak memang ada semacam permeability barrier atau fail barrier kita harus lakukan pattern realignment supaya memastikan steam injectionnya juga bisa mensweep jadi uh, uh, sumur-sumur yang uh, sebelumnya uh, tidak tersweep oleh uh, uh, apa uh, injeksi di, di pattern tersebut. Yeah. Dan ini adalah contoh daripada uh, haven and Puff portable. Jadi ada uh, uh, water uh, storage ya, dan ada steam generatornya dan itu juga kita pasang tangki untuk fuelnya. Nah, jadi uh, kita injeksikan, kita generate, kita uh, panaskan air itu dengan uh, steam generator. Setelah itu, setelah terproduksi steam, kita langsung injeksikan ke ke dalam sumur. Nah, ini kita lakukan eh, biasanya eh, selama injeksinya adalah tadi seperti saya sebutkan mungkin sekitar uh, satu bulan ya untuk men menciptakan apa hitit zone di near well bore. Nah, ini uh, statistical based on the field case study data ya rata-rata uh, probability-nya kita bisa mendapatkan mungkin sekitar 8.000 sampai uh, 9.000 uh, barrel ya daripada hasil uh, steam uh, cyclic ini. Uh, untuk uh, satu bulan injeksi dengan shocking sekitar uh, tiga minggu yang untuk P50-nya ya. uh, kalau bisa kita lihat sekitar uh, mungkin sekitar 0,3 atau 0,4 ya dengan wellhead kenaikan wellhead temperatur berbagai macam area. Technical challenge untuk cyclic klik uh, uh, simu, uh, simulation ini adalah masalah kopling uh, geomekanik ya biasanya uh, kita harus benar-benar memahami well integrity kadang-kadang uh, well integrity yang ada di sumur-sumur tertentu ini tidak begitu bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang uh, uh, steam yang kita injeksikan itu juga lari ke ke upper, uh, reservoir terutama uh, kerindu formation yang kebetulan saat itu uh, biasanya belum kita produksikan gitu, jadi steamnya ke kesana, tapi uh, formasinya nggak kita buka. Nah ini adalah salah satu challenge di mana sebelum uh, kita melakukan cyclic steam biasanya harus kita lakukan benar-benar CBL, run CBL untuk memastikan well integritynya uh, terjaga dengan bagus. Demikian juga mengenai thermal energy management. Jadi benar-benar kita harus menghitung berapa sih heat yang dibutuhkan untuk bisa men men menaikkan temperatur misalkan 50-100 derajat Fahrenheit. Jadi benar-benar kita harus kalkulasi, kita harus menghitung juga heat losses yang ada di uh, uh, tubing, setelah itu uh, berapa heat losses yang ada di batuan sampai kita bisa menghitung berapa uh, kemungkinan uh, kita bisa menaikkan temperatur di sumber tersebut. Nah, seperti uh, selain itu kita juga harus menambahkan ya solvent untuk mengimpor proses performance-nya. Karena biasanya setelah beberapa kali kita lakukan uh, apa? Uh, cyclic steam itu banyak sekali heavier komponen yang masih tertinggal di wellbore dan ini yang harus kita lakukan uh, clean up dulu sebelum kita melakukan uh, apa? cyclic steam injection. Nah, ini uh, contoh daripada continuous steam injection ada berbagai macam uh, pattern yang biasa dilakukan adalah inverted five spot, seven spot dan nine spot ya. Dan ini uh, biasanya kita injeksikan uh, di tengah. Setelah itu ada kita produksikan dengan sumur-sumur uh, yang uh, berada di offsetnya. Dan ini uh, kriteria dari tadi uh, steam injection sama seperti ya, yang sudah disebutkan sebelumnya, porositi uh, kita melihat berapa pressernya, berapa kh-nya sama residual oil saturationnya. Dan ini adalah steam injection uh, proses flow-nya. Jadi kita isikan steam di injektor. Setelah itu fungsinya kita biarkan uh, produksi ada dua uh, dua uh, cycle. Yang pertama dari tubing yang akan lari ke gathering station dan yang dari anulus. Yang biasanya banyak sekali steam yang terproduksi dan itu harus kita, uh, kita harus produksikan ya dengan kondisi atmosfer uh, dengan kondisi uh, casing production ya. Di lewat casing production supaya tidak tertrap dan mengakibatkan uh, pompa itu uh, gas lock. Kita sebutnya gas lock karena uh, kalau terlalu banyak steam di dalam di dalam well uh, banyak biasanya uh, proses pengangkatan fluida itu tidak efisien makanya steamnya ini harus kita uh, produksikan ke lewat uh, casing dan setelah itu kita masukkan ke dalam cvc system ya itu yang kita namakan biasanya di duri namanya casing blue rate production. Jadi ada dua stream yang biasa kita dapatkan di lapangan-lapangan minyak dengan thermal, dengan apa tubing production yang dari yang larik gathering station sama casing production ya, yang berhasil dari pemisahan di cvc station. Nah ini uh, adalah zona yang biasanya umum terjadi di steam flat ya karena uh, proses gravity drainage, nah steam ini adalah semacam vapor jadi uh, lambat laun dia akan lari dulu uh, menurun jadi banyak meninggalkan istilahnya Uh, residual oil saturation di bawah ya, karena dia kan akan cenderungnya karena gravity drainage dia akan cenderung ke atas karena vapor ya. Dan ini salah satu biasanya sesudah kita melakukan steam injection biasanya umumnya kita akan melakukan injeksi dengan uh, hot water atau dengan uh, water flood biasanya sesudah sesudah uh, apa volume injected mengikuti daripada steam biasanya di, di, diikuti oleh uh, water flood ya untuk meningkatkan uh, volumetric daripada sweep efisiensinya. Dan ini steam injection profile ya yang banyak uh, terjadi dan biasanya kita lak lakukan uh, apa uh, pengamatan ini dengan uh, metode surveillance yang dengan fiber optik ya dengan 4D seismic, untuk bisa mengidentifikasi di mana kira-kira potensial unsur uh, oil yang ada di, di, di steam uh, injection oil. ini adalah satu contoh kita lihat dari pre-breakthrough mulai startup, rebrick breakthrough break sampai terciptanya steam chest ya, di mana masih ada banyak potensial oil ya. Setelah itu uh, kondisi yang terjadi dalam kondisi match flat bisa dilihat mana masih ada unswept oil di bagian bawah dan setelah itu follow by uh, nanti water flat ya, untuk bisa menswept uh, bagian uh, mendapatkan uh, apa, volumetric sweep yang yang, yang lebih optimal. Dan ini adalah advantage sama disadvantage ya untuk uh, pengimplementasian steam injection. Jadi uh, ini lebih uh, mudah dikontrol ya. Dan ini biasanya proven teknologi ya biasanya untuk diimplementasikan di lapangan-lapangan heavy oil nah di nya biasanya dia uh, harus keperhitungkan heat losses terutama untuk di duri saat itu steam generatornya jarak steam generator ke sumur-sumur injektor itu cukup jauh jadi uh, harus diisolasi supaya tidak terjadi heat losses dan kadang-kadang masalah yang terjadi uh, apa kayak aluminium foil-nya itu banyak dicuri orang sehingga uh, apa heat nya banyak sekali terjadi di, di, di apa di, di pipeline ya jadi sehingga begitu sampai ke uh, ke injektornya Steam quality-nya sudah berkurang. Biasanya target kita 80 karena uh, heat losses mungkin yang tiba di injektor adalah sekitar 50 sampai 40 Dan ini uh, keuntungan disadvantage uh, lainnya dia membutuhkan uh, apa high quality fresh water yang cukup banyak. Ya. Jadi waktu itu CPI juga harus membangun semacam danau ya untuk bisa apa men, uh, men secure water uh, yang dibutuhkan untuk mengenerate um, pada steam ini, karena yang butuhan steamnya saat itu cukup uh, tinggi perlu juga supply high water yang cukup uh, banyak ya, dan ini biasanya uh, apa harus benar-benar di-maintain berserta juga fuelnya fuel itu adalah salah satu komponen cost yang cukup tinggi. Jadi waktu itu saya ingat waktu bergabung pertama dengan CPI, kita generate steam dengan membakar crude oil. Nah, setelah itu ada perjanjian dengan uh, Gulf waktu itu yang sekarang uh, berubah menjadi Konoko untuk uh, menggunakan fuel itu dengan gas ya, dengan sistem barter waktu itu dan itu bisa meningkatkan efisiensi atau keekonomian daripada steam injection. Dan uh, keuntungan, uh, apa, kerugian lainnya adalah bahwa steam ini biasanya tidak bisa menginjik reservoir yang dalam karena uh, adanya heat losses tadi. Jadi inilah beberapa keuntungan dan uh, kerugian daripada steam injection. Jadi uh, yang penting yang harus diperhatikan adalah heat management. Heat management ini adalah sangat-sangat penting. Biasanya kita melakukan pattern review setiap bulan atau dua minggu sekali untuk memperhatikan benar-benar berapa sih kebutuhan heat dari tiap pattern dan ke arah mana tuh arah steam directionnya. Dan kita hitung benar-benar uh, apakah perlu steam injectionnya sudah mature, jadi kita bisa kurangi dan bisa kita divert ke lapisan lain atau ke tang lain yang lebih membutuhkan steam. Nah ini biasanya kita harus punya hitungan dengan sistem material balance. Kita hitung berapa steam injectionnya, berapa yang terproduksi dan berapa heat yang uh, ada uh, bisa dibutuhkan di reservoir. Nah uh, nanti itu hasil hitungan dengan metode koval uh, method, biasanya kita bisa menghitung uh, beberapa uh, heat manajemennya. ya dan itu di, uh, akan dikombinasikan dengan berbagai macam uh, survei data analisis dan ini uh, ya ilustrasi tentang penyebab daripada heat losses seperti yang tadi saya informasikan ada misalkan tadi insulation pipe ya, ada bisa heat losses dari batuannya sendiri nah ini yang bisa kita hitung secara apa detail ya pada saat kita melakukan heat management calculation dan ini beberapa surveillance planning yang biasa kita lakukan uh, adalah fiber optik, ada beberapa log yang biasa kita ran dan 4D seismic. ya untuk memprediksikan uh, di mana uh, kira kira yang masih ada potensial untuk men sweep ya daripada uh, oil production. Jadi apabila masih kita identify, biasanya kita lakukan uh, melakukan infill uh, uh, production, produser di sana atau mungkin dengan mengurangi melakukan pattern realignment untuk bisa uh, men sweep uh, unswept oil yang ada di zona zona tersebut. Nah, ini juga contoh daripada 4D seismic kita bisa melihat ya areal daripada sweep daripada steam injection. Data-data ini semua saya ambil dari uh, publikasi ya uh, SP paper ya. Jadi yang yang sudah dipublikasikan oleh oleh CPI. Nah, ini contoh infill well drilling saat uh, kita melihat uh, mengaktualisasikan dengan uh, 4D seismic dan kita masukkan ke dalam geological model untuk melihat di mana kita bisa menempatkan uh, uh, infill well drillingnya. Jadi uh, ini adalah main challenge untuk meningkatkan oil produksi di thermal EOR. Yang pertama adalah sand problem. Ini adalah masalah yang uh, banyak terjadi di Duri karena sifatnya reservoirnya adalah unconsolidated, stream breakthrough. Nah ini bisa kita lakukan banyak conformance job ya dengan uh, menggunakan uh, micrometric semen uh, waktu itu untuk bisa men shut off ya uh, breakthrough zone yang ada di lapisan tahap pertama kedua dan dijaga scaling issue biasanya uh, ini juga masalah yang banyak terjadi dan biasanya kita uh, waktu itu menginjeksikan regular uh, apa uh, scaling inhibitor ya untuk di sumur-sumur produksi untuk uh, apa mengatasi uh, masalah scaling issue untuk sumur-sumur yang ada scale-nya biasanya kita lakukan berbagai macam acidizing. Setelah itu kita harus memaintain optimum heat management Well integrity ini sangat penting karena banyak sekali terjadi steam eruption di tahun 19-2000 ya saat itu, jadi itu akan menimbulkan masalah environment yang yang uh, cukup uh, apa berdampak ya untuk uh, bagi uh, company maupun masyarakat sekitar dan uh, uh, political stability maupun TIF ya equipment pipe tapping dan sebagainya. Nah, selanjutnya uh, saya membahas sedikit tentang chemical EOR, polymer injection. Uh, jadi uh, kalau your recovery mechanism, kita bicara tentang mikroskopik dan mikroskopik. Ya. Mikroskopik itu kita bicara tentang displacement efisiensi, di mana variability uh, alteration, absorption, interfacial tension. Nah, mikroskopik itu lebih ke arah uh, sweep efisiensi. Itu melihat daripada mobility ratio-nya, terus uh, berapa well type, uh, placement, production injection strategy. Dari sini kita akan mendapatkan uh, oil recovery displacement efisiensi, yang mana ED dikalikan EV. Nah, chemical eOR itu ada beberapa macam, uh, baik itu polimer, alkaline chemical, atau sulfur, ya. Tapi ini biasanya di, uh, diinjeksikan di lapangan minyak berat adalah polimer. Karena sifatnya tujuannya adalah meningkatkan water viscosity dan improve mobility ratio dan efisiensi. Dan ini adalah rumus yang mungkin sama-sama kita tahu untuk mendapatkan uh, oil recovery ya, tadi ada ID, displacement efficiency, areal sweep efficiency, dan vertical sweep efficiency ya. Kalau bisa salah satu parameter ini, kita harapkan kita akan meningkatkan oil recovery. Jadi ini ilustrasi sedikit tentang uh, polymer injection, di mana biasanya kita injeksikan polimer di sumur injektor dan kita produksikan di, di, di offset sumur-sumur uh, uh, produksi yang ada di sekitarnya. Dan ini uh, sedikit overview tentang polymer flooding, ini adalah salah satu metode yang cukup uh, mature, dengan 40 tahun uh, commercial application, dan kebetulan uh, saat ini saya bertugas di Beijing uh, uh, yang katanya uh, dia adalah proven teknologi untuk dacing field ya. Polimer ini uh, proven ya uh, di dacing yang bisa sekitar 220.000 uh, barrel incremental oil dengan uh, bisa mendapatkan recovery sekitar 12%, ya dan ha dengan harga yang cukup murah sekitar polimernya sekitar 1 sampai 2, 2 dolar ya. Uh, apa uh, dolar per barrel untuk bisa mendapatkan uh, uh, 12 persen WIP. Terus applicable untuk light medium gravity oil dengan viscosity sampai uh, 200 centipoise, uh, tapi limited to reservoir with uh, remaining oil saturation above the residual oil saturation. Karena sifatnya polimer adalah improve efficiency, dia tidak bisa mengurangi uh, oil saturation uh, waterflood, ya, yeah. maksudnya residual oil saturation water flood, jadi uh, baiknya untuk ekonomian uh, polimer ini diinjeksikan untuk lapangan-lapangan yang masih mempunyai remaining oil saturation jauh di atas uh, residual oil saturation di atas water flat, ya. Jadi our screening kriteria sama uh, oil API-nya di atas 12, belas, uh, uh, di atas 12 dengan reservoir depth di atas 500 ratus feet, uh, untuk permeability kira-kira uh, di atas sepuluh mdarcy, ya, dengan uh, residual oil saturation di, uh, kalau bisa di atas 30%. persen. Dan ini adalah sedikit analog ya dari beberapa uh, polymer project yang ada di berbagai macam uh, di belahan dunia. Ada pilot, ada full fill ya. Ini bisa dilihat di Dacing yang full fill, Manggala fill sama uh, Pelican Lake ya. Average recovery yang bisa didapat dari uh, polymer ini bervariasi antara 5 sampai dengan 12 sampai 14 persen. Ya, ini bisa dilihat di uh, berbagai macam paper. Dan untuk lapangan offshore, kebetulan yang uh, syarat ini yang sudah fulfill adalah Captain Phil. Jadi kebetulan saya terlibat di uh, pilot ya untuk field di tahun uh, 2006. Saat itu saat bersama dengan Chevron UK. Dan saat ini uh, implementasinya sudah sudah fulfill untuk uh, polymer injection di di, di offshore. Ya. Di Sinok uh, dan Bohai ini masih dalam kondisi pilot ya karena ada beberapa isu yang yang uh, apa dihadapi oleh sinop uh, ya kebetulan saya akan apa, mendevelop juga beberapa polymer pilot di, di lapangan bawah ini dengan menggunakan experience yang, yang kita dapatkan di, di lapangan kapten ini adalah mobility control uh, daripada polymer jadi seperti kita lihat ini adalah salah satu ilustrasi aja ada tiga lapisan dua darcy sepuluh darcy satu darcy ya jadi kalau kita injeksikan water pasti water itu akan lari ke uh, lapisan yang mempunyai high permeability ya jadi masih akan meninggalkan unswept oil ya di atas, apalagi yang di bawah yang uh, permeability-nya lebih kecil. Diharapkan dengan meningkatkan uh, apa, uh, water viscosity kita akan mendapatkan semacam piston displacement pada waktu kita menginjeksikan water sehingga uh, kita akan mendapatkan uh, uniform ya uh, uh, sweep efisiensi uh, pada saat kita menginjeksikan uh, polimer ini. Jadi ini adalah beberapa favorable karakteristik untuk uh, polymer flooding candidate uh, harus mempunyai high remaining oil saturation ya di atas uh, Sor water flood ya, terus high permeability and porosity, sufficient vertical permeability uh, dan um, ha, apa uh, reservoir temperature nya less than uh, 220 degree Fahrenheit. Ini adalah beberapa polimer type yang umumnya tersedia. Ada poliakrilat, bio Tapi yang biasanya kita pakai adalah sintetik polimer yang umumnya adalah pump hydrolyzed Polyacrylamide, yang 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 biasanya umumnya dipakai di EOR ya. Nah untuk ini ada kriterianya pump sendiri hanya bisa dipakai di low temperature dan untuk berbagai macam saliniti. Tapi moderate temperature and low salinity. Apabila kondisi reservoirnya cukup ekstrim, kita harus uh, menggunakan dengan uh, tipe yang NPS atau NPT. Uh, nah ini uh, untuknya umumnya untuk uh, apa, uh, polymer yang uh, kita gunakan untuk reservoir-reservoir uh, yang ekstrim dan harganya uh, umumnya lebih mahal daripada H pump, gitu ya. Nah H pump ini adalah uh, umumnya yang commercial available dan cukup murah untuk uh, kita injeksikan di, di, di lapangan uh, apa, uh, minyak. Ini pada saat kita melakukan pemilihan uh, polimer biasanya ada beberapa uh, kriteria yang harus kita uh, apa melakukan pengujian di lab, baik thermal stability, chemical stability uh, maupun transport in target permeability sama yield viscosity, ya yang harus kita lakukan pengukuran uh, di di laboratorium tes ya. Dan ini tahap-tahap uh, yang harus dilakukan, pertama kita memilih polymer selection, lakukan polymer screening dan setelah itu lakukan core flooding ya. Jadi Uh, polimer screening ini uh, biasanya kita lakukan uh, pengujian di lab, ya, ada beberapa tes yang bisa kita lakukan seperti thermal stability test untuk memastikan bahwa polimer yang kita injeksikan itu tidak degrade ya karena ada uh, di bawah reservoir temperatur untuk kondisi uh, uh, periode tertentu. Biasanya kita lakukan thermal stability, stability antara 3 sampai 6 bulan. Setelah itu ada filtration ratio untuk memastikan bahwa uh, tidak ada apa soluble yang uh, apa ter uh, apa bisa masuk bersama-sama polimer ya yang bisa mengakibatkan uh, precipitation di, di, di dalam reservoir. Ya. Setelah itu kita lakukan juga compatibility test untuk memastikan polimer pada saat kontak dengan reservoir uh, fluid tidak terjadi precipitation. Setelah itu setelah kita lulus dengan polymer screening kita bisa mendapatkan polimer optimum yang akan kita pilih baru kita lakukan core flooding dengan uh, dengan polimer yang uh, berhasil kita pilih dari laboratory test untuk mendapatkan atau mengestimate daripada incremental recovery-nya. Nah ini adalah contoh pada saat uh, pemilihan daripada polymer selection, ada temperature, ada hardness, ya. nanti dari kondisi reservoirnya apakah kita akan memilih HPAM atau NPS atau NVP Nah dari situ kita akan lihat uh, beberapa produk preliminary yang bisa kita uh, lakukan, yang bisa kita pilih dari berdasarkan temperature sama salinity, dari sini barulah kita melakukan uh, pengujian lab untuk melihat berapa viscosity versus concentration, berapa viscosity versus salinity ya. Ini data-data uh, yang bisa kita dapatkan dari hasil uh, laboratory test. Nah, ini ada beberapa uncertainty di dalam lab dan uh, yang yang harus kita mitigate bersama uh, seperti clay uh, yang banyak uh, ada clay content yang ada di uh, reservoir core sama surrogate core and fluid sama wetability karena umumnya uh, kalau porinya cukup lama kita perlu waktu juga untuk merestore daripada wetability sama panjang daripada core yang akan dites itu juga sangat berpengaruh ya itu memastikan bahwa uh, bahwa kita bisa mendapatkan uh, kondisi uh, uh, apa uh, behavior nya itu bisa kita ukur uh, secara uh, apa uniform ya di, di sepanjang core. Nah, ini adalah contoh uh, polymer flat di lapangan Kapten. Ya, kebetulan saya ambil juga dari uh, SPI yang sudah dipublish oleh Kapten, uh, Chevron ya, uh, di tahun uh, 2011-2012. Jadi uh, ini sedikit overview dari lapangan Kapten. Jadi uh, Kapten ini ada tiga reservoir, yang pertama adalah Upper Kapten Sand, Lower Kapten Sand, sama Rose Sandstone ya. Jadi ini adalah sit like di Water Sandstone. Ya, jadi yang Upper Kapten Sand ini adalah mempunyai strong aquifer. Nah, lower captain sand ini adalah channel last di water sandstone, dan uh, umumnya oil quality -nya atau uh, quality nya itu lebih berat dibandingkan upper captain sand uh, yang rose. Ini adalah fluvial atau marine uh, sandstone. Nah, upper captain sand ini uh, kita produksikan dengan uh, wellhead platform untuk lower captain sand dengan uh, subsea platform. Yeah. Nah, pada saat kita melakukan pilot, nah kita melakukan pilot itu di Southern upper captain sand, jadi ada di atas ini yang kecil ini kalau bisa lihat uh, apa, arrow saya, ini adalah isolated reservoir, jadi ini part of upper captain sand, tapi di isolated dan tidak ada aquifer di situ. Jadi saat kita mau mencoba pilot, kita lakukan benar-benar di isolated reservoir untuk proof the concept bahwa polymer ini bisa bekerja dengan baik di di lapangan Kapten. Nah, setelah uh, pol, uh, pilot ini berhasil, baru kita lakukan implementasi di uh, Upper Captain Sand, ya, di mana lapangannya itu mempunyai strong aquifer. Jadi itu. Dan ini adalah tantangan di lapangan Captain uh, karena ini adalah minyak berat dan uh, uh, biasanya banyak terjadi water coning. Jadi kita injeksikan uh, air itu lewat horizontal uh, injector close to the water oil contact. Dan kita produksikan lewat horizontal producer. Nah, ini adalah contoh ya yang terjadi di field di, uh, Begitu kita produksikan, banyak sekali terjadi kuning dan banyak sekali unswept between uh, well. Nah, ini yang uh, apa uh, uh, challenge yang yang kita dapatkan di di lapangan Kapten saat itu. Pada saat sebelum implementasi polimer, yang kita lakukan untuk unswept apa memproduksi unswept oil dengan mengebor infill well. Jadi kita more in-fill well between, well between offset well producer ya untuk bisa memproduksikan unswept oil yang ada di antara well ini. Nah Sekarang ini untuk pro and cons pengimplementasikan untuk chemical EOR di kapten. Pertama, high permeability. Average permeability di kapten ini adalah 7 Darcy tidak ada uh, apa shell barrier between uh, apa kata uh, di uh, apa di reservoir upper captain Ini ibarat seperti ini aja dengan capacity dengan tujuh darjah. jadi ideal banget untuk polymer injection low temperature moderate salinity dan medium to high oil acidity nah challenge-nya uh, ada beberapa variasi daripada uh, viskos oil-nya jadi untuk lapangan yang di sebelah North itu visko, uh, viskositasnya lebih lebih berat dibanding yang uh, apa lapangan yang ada di uh, selatan gitu. Dan high harness sama uh, ini adalah offshore. Uh, jadi uh, dan cukup tua lapangannya uh, kita produksi tahun 1997 saat itu. Jadi uh, sudah agak brownfield. Jadi uh, aging facility yang harus kita pertimbangkan ya pada saat mengimplementasikan ya. Jadi isunya adalah incremental sweep. Uh, chemical compatibility uh, sama offshore space, karena ini dapat implementasikan di lapangan offshore. Sama assisting equipment itu yang menjadi uh, challenge pada saat kita mengimplementasikan uh, polimer di lapangan kapten. Dan ini uh, contoh aja tadi, seperti saya bilang, uh, untuk yang southern upper captain sand dan upper captain sand Untuk super, uh, southern upper captain sand itu tidak ada. Ada well water contact, ya, di ideal banget uh, mirip uh, ini adalah bagian dari Upper Captain Sand tapi tidak ada aquifer. Jadi inilah kita lakukan pilot pertama kali. Setelah itu baru kita lakukan pilot yang kedua di Upper Captain Sand ya pada saat kita minjaskan uh, di, di reservoir yang real reservoir yang punya uh, medium to strong aquifer. Jadi pilot pertama di Southern Upper Captain Sand uh, hanya ada satu uh, satu produser saat itu adalah C47 producer. Waktu itu uh, saya propose memang uh, satu injektor ya di, di lapangan ini uh, dinamakan C43 injektor. Jadi benar-benar to per antara produser dengan injektor ya dengan uh, jarak sekitar 150 meter. Uh, dan ini lihat uh, itu proses 96 persen, 31 persen dengan average permeability 5, 5 darcy ya. nah, Ini bisa dilihat ini ideal banget uh, untuk polymer injection. <coughs> dan uh, water salinity atau uh, formation-nya sekitar 25.000 ppm dengan sea water sekitar 32.000 ppm ya. Reservoir temperature-nya sekitar 87 degree Fahrenheit atau sekitar 31 degree Celsius. Dan ini adalah pilot chemical selection design. Uh, jadi kita uh, apa? Uh, injeksikan di wellhead platform tapi secara uh, profasitas produksi Uh, semua produksi yang dari wellhead itu dialihkan ke FPSO. Jadi kita lakukan proses uh, uh, chemical storage semua di, 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 ditaruh di, di FPSO. Nah, pada suatu pada waktu pertama kali kita mengidentifikasikan atau mendesain pilot chemical ini, kita memilih polimer itu jadinya jenis uh, powder. Nah, cuman melihat uh, kompleksity daripada equipment pada saat uh, Assessment berjalan, kebetulan akhirnya kita memilih polimer yang dinamakan emulsion polymer ya. Jadi dia tidak perlu memerlukan apa, kayak mixing apa treatment plan yang yang complicated. Jadi ready to inject gitu sistemnya. Karena kalau pakai powder kita harus apa pasang mixing plan, terus waternya juga harus ditreat dengan bagus gitu ya. Dan itu lebih kompleks dan sementara kita punya limited space di Fsu juga gitu. Jadi akhirnya pada saat proyek berjalan, kita memutuskan melakukan apa, injeksi dengan emulsion polymer. Saat itu emulsion polymernya ada produk daripada SNF. Ya. Jadi kita lakukan apa, injeksinya dari FPSO lewat subsi pipeline, terus kemudian injektornya di atas wellhead platform, baru kita lakukan ya, injeksi ya untuk soften captain sand. Dan uh, dalam tahap implementasi uh, apa, polymer injection itu sangat penting melakukan polymer uh, QC proses. Jadi uh, mulai dari pengiriman dari manufacturing sampai dengan uh, apa, pelabuhan singgah itu harus dilakukan uh, QC proses ya. Benar-benar dari kita harus cek bulk viscosity, viscosity yield, filtration ratio ini adalah tes tes yang harus dilakukan untuk memastikan uh, polymernya itu termaintain kualitinya ya sampai kita supply lakukan pengiriman polimer dari Aberdeen ke FPSO di Captain. Nah ini harus memastikan semua kualitinya tetap terjaga ya. Jadi sebelum nanti kita injeksikan ke, ke 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 sumur gitu. Jadi ini tiga tes ini kita lakukan uh, beberapa kali ya. Mulai dari Chemical Manufacturing sampai di uh, pelabuhan Aberdeen sampai dengan FPSO sampai pada saat kita menginjeksikan di di, di injektor kita ambil sampelnya. Dan ini contoh polymer storage sama polymer injection facility-nya. Nah ini adalah contoh dengan menggunakan emulsion polymer. Kita tidak perlu memasang peralatan yang complicated ya. Tidak ada perlu pemasangan water treatment plant atau mixing plan. Jadi cukup dengan uh, apa uh, static mixer ini sudah ready to go gitu ya untuk uh, untuk bisa menginjeksikan emulsion polymer. Jadi dari chemical polymer dari uh, supply boat langsung kita uh, naik apa alirkan dengan menggunakan hose ke chemical storage-nya dan setelah itu uh, kita injeksikan dan nanti langsung lewat uh, subsea pipeline uh, ke wellhead platform dari wellhead platform baru ke, ke, ke menuju ke injector well ini screening pada saat kita melakukan apa, pemilihan tadi ya powder sama emulsion. Nah ini benar-benar kita lakukan proses screeningnya, memastikan tidak ada precipitation, memastikan tidak ada fish eyes, dan kita benar-benar melakukan -benar berapa pengukuran konsentrasi dengan viscositynya. Dan ini hasil kebetulan kita lakukan untuk dites juga dengan chef dan Buti untuk melihat uh, polymer property thermal stability uh, terus uh, in accessible pore volume uh, permeability reduction dan ini semua data-data dari hasil lab kemudian kita masukkan ke dalam uh, UTK uh, simulation. Dan ini adalah hasil daripada polymer pilot project. Kita bisa lihat uh, pada saat uh, dilakukan injeksi uh, setelah dilakukan injeksi terjadi penurunan signifikan ya dari sekitar 90 sampai uh, ada sekitar 20 sampai persen penurunan daripada water cut ya. Dan ini adalah polymer concentration yang menarik ini adalah ini adalah realiti ya bahwa pada saat kita melakukan injeksi terjadi apa injectivity reduction. Nah di sini uh, sudah kita antisipasi. Padahal kita melakukan injeksinya ini di horizontal injector. Nah jadi tetap aja dengan horizontal injector karena kita menginjeksikan viscos fluid ada penurunan injectivity. Nah saat itu kita mitigasi dengan melakukan stimulation well dengan menginjeksikan surfaktan jadi kita bisa lihat uh, re, uh, injeksinya bisa kita restore ya uh, di di sini nih untuk bisa menaikkan uh, injection rate dan kita juga run plt uh, kebetulan di di sini plt kita bisa lihat ternyata walaupun kita uh, injeksikan di horizontal well tidak kita tidak akan pernah mendapatkan uniform injectivity umumnya pasti uh, larinya polimer ini larinya ke hill Uh, jadi yang di toe ini masih banyak uh, sekali apa unswept oil ya yang bisa kita lihat. Nah dari sini bisa kelihatan nih uh, unswept oilnya jadi rata-rata semua rata -rata sweep work volume-nya larinya uh, antara ke heel sampai ke medium, sementara tow-nya ini masih unswept gitu loh. Dari berdasarkan lesson learned dari uh, apa uh, first pilot kemudian kita melakukan improvement dengan uh, di second pilot dengan memasang smart completion, jadi kita bisa mendivert polymernya dari heel ke toe. Jadi supaya bisa mendapatkan uh, uniform uh, injectivity ya, daripada polymer injectionnya. Nah ini hasil uh, apa, uh, daripada total incremental yang kita dapat uh, kita bisa mendapatkan sekitar 4,7 atau sekitar incremental recovery around uh, 16% ya dari OIP dari hasil uh, pilot yang pertama. Setelah itu kita lakukan pilot kedua di daerah C1 dan C19 inj uh, uh, injector. Nah ini adalah real reservoir di Upper Captain Sand strong aquifer dengan multiple offset producer. Nah, ini adalah producer-producernya. Dan kita melakukan pemasangan uh, uh, smart completion ya untuk uh, tadi mendivert daripada polymer injection-nya dari heel ke toe dan melakukan uh, smart completion. Dan ini uh, uh, injection polymer kita injeksikan sekitar 15 centipoise atau sekitar 1500 ppm dan kita bisa lihat hasilnya ada ya up and down seperti ini karena respon ya yang berbeda daripada offset wellnya karena ada perbedaan well spacing jadi pada saat uh, well yang terdekat mendapatkan respon pertama setelah itu decline ada respon lagi dari well yang agak jauh daripada injektor dan hasilnya uh, hampir uh, sekitar 14% incremental uh, daripada recovery dari hasil pilot yang kedua. jadi uh, potensial implementation problem ini yang harus kita uh, apa uh, berdasarkan lesson learn yang ada di Kapten, polymer supplier atau product changes. Nah, ini harus benar-benar kita lakukan QC mulai dari manufacturing sampai ke location untuk make sure tidak ada uh, degradation dalam polymer quality-nya. Jadi, uh, karena ada ada salah satu contoh pada saat itu uh, ada kebocoran ya di storage nya jadi terisi air. Nah, dari hasil QC itu kita bisa langsung detect oh ternyata ada uh, ada penurunan quality. Nah, dari situlah itulah makanya uh, QC Uh, dari volume supplier ke uh, apa storage tank ya mana kita akan melakukan injeksi daripada polimer. Uh, ini tip zone ini adalah masalah yang common jadi benar-benar kita kalau bisa kita bisa identifikasi karena kadang-kadang Uh, ada uh, kita injeksikan uh, dengan 0,3 volume, ada 0,1 volume yang mungkin lari ke tief zone. Nah, ini salah satu yang harus uh, kita lakukan apa antisipasi. Jadi harus ada correction sebelum kita melakukan uh, polymer injection. Misalkan dengan melakukan conformance job. Tadi injectivity lower than expected, ya, untuk kita pasti dengan stimulation. Dengan biasanya kita uh, lakukan dengan stimulation menggunakan surfactant dan production problem. Ini adalah biasa umum yang terjadi uh, karena kita menginjeksikan di heavy oil. Uh, begitu uh, minyaknya terproduksi, banyak terjadi emulsion sama cooling sama corrosion. Nah, ini ada uh, mitigation plan yang harus kita persiapkan ya pada saat melakukan injeksi pada polimer. How to be successful, kita harus men-set uh, goal yang jelas, uh, kita mempunyai adequate resources, facility planning, partner dengan polymer expert, uh, good planning. Jadi ini adalah Lesson learn yang kita bisa dapatkan dari polymer injection. Jadi summary dari hasil uh, EOR ini, uh, apa, tadi dari polymer injection dan apa, uh, steam injection, uh, kita harus mendapatkan chip dan right EOR technology untuk bisa diimplementasikan di Indonesia. Good reservoir characterization is the key to be success ya untuk EOR implementation. Di banyak berdasarkan ya lesson learn lah uh, dari berbagai macam EOR. Kebetulan saya pernah terlibat di steam, CO2 injection, chemical EOR, terakhir di uh, EOR di unconventional. Good reservoir characterization is the key. Nah, karena kita harus benar-benar tahu rock uh, property, fluid property, uh, geological continuity, connectivity injector-producer ini related with the pattern confinement. jadi kalau kita bisa menjawab ini semua, uh, insya Allah kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus ya daripada pilot laboratory test ini juga harus dilakukan dengan crude dan reservoir rock under reservoir condition dan uh, ini pretty essential ya untuk mengetahui atau mengestimasi berapa sih uh, incremental oil recovery yang kita bisa dapatkan daripada EOR. Setelah itu, kita harus melakukan good engineering design ya supaya kita bisa mendapatkan hasil yang cukup bagus. Dan setelah itu dari sisi pemerintah terutama di Indonesia ya harus benar-benar melakukan adanya tax insentif uh, supaya menariklah bagi uh, investor atau bagi operator untuk bisa menginvestasikan uh, apa, uh, capitalnya untuk melaksanakan uh, EOR project. Ya. Dan capex dan opex itu must not to be expensive, apalagi dengan uh, challenge uh, dengan uh, uncertainty di oil price. Jadi kita harus benar-benar memitigasi sekiranya. Uh, oil price itu drop, kira-kira mitigasi apa yang harus kita lakukan untuk bisa me, men-sustain IOR ini? proyek project ini tetap bisa berjalan di Indonesia. Jadi, kira-kira itu aja uh, materi dari saya. Mungkin saya bisa buka untuk uh, question and answer. Mohon maaf, jadi karena waktunya apa, cukup <laughs> singkat, jadi saya biasanya mempresentasikan dengan cukup cepat, tapi nanti bisa kita jawab dengan question and answer. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sen uh, atas pemaparan materinya. Uh, saatnya mungkin kita bisa memasuki sesi tanya jawab ya Pak. Jadi di saat ini sudah ada beberapa daftar pertanyaan. Uh, tapi sebelum itu saya ingin mengingatkan kepada para audiens dapat mengisi lembaran feedback kepada panitia ISPJ Research Forum 2021 melalui scan code QR yang tertera pada layar atau melalui link yang telah tersedia baik mungkin uh, maaf tadi sempat ada gangguan mic punya saya jadi untuk bapak andre mungkin bisa memberikan pertanyaannya yang pertama baik terima kasih mbak gian selamat malam pak Zen salam kenal pak selamat malam pak. ya ya apakah suara saya terdengar dengan jelas mbak gian oh ya sudah jelas pak andre silakan baik. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Uh, terima kasih juga untuk Pak Zen. Presentasinya sangat luar biasa, Pak. Terima kasih. Uh, izin bertanya, Pak, uh, terkait dengan implementasi EOR ini uh, untuk di Indonesia sendiri, Pak. Hmm, se apa, menurut Pak Zen, kira-kira uh, uh, mengapa implementasi EOR di Indonesia secara khususnya ini sepertinya Uh, mungkin ini uh, sepertinya belum masih sepertinya uh, mungkin bisa nanti ada uh, ada koreksi juga sepertinya belum masih apakah uh, sebenarnya tadi juga di summary sudah disebutkan ada beberapa kunci untuk bisa implementasi EOR diantaranya lab test dan sebagainya nah apakah saat ini di Indonesia sendiri apakah uh, ada faktor teknis entah itu studi simulasi lab test atau Uh, Pellet test yang mungkin kurang optimal studinya, atau ada faktor non teknis yang mempengaruhinya. Nah itu yang pertama, Pak. Nah izin pertanyaan kedua, Pak. Kira-kira um, untuk uh, dengan boomingnya uh, renewable energy ini saat ini boomingnya renewable saat ini, apakah akan nantinya atau pre menurut pre prediksi Pak Zen akan mempengaruhi kecepatan daripada uh, implementasi EOR? mungkin entah dalam skop secara global ataupun untuk skop Indonesia ya mungkin izin dua pertanyaan itu Pak Zen dan Mbak Jihan terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih banyak Pak Andri untuk pertanyaan yang bagus ya. Jadi untuk yang uh, pertama, mungkin pertanyaan yang pertama saya jawab ini berdasarkan pengalaman nih dari dulu pernah kerja di Indonesia, kerja di luar negeri gitu ya. Dalam saat implementasi OR yang pertama memang uh, kita harus mendapatkan tadi uh, apa studi yang benar-benar komprehensif gitu ya. Jadi memastikan memang uh, integrated team terlibat. Jadi kebetulan. Saya bekerja di CPI ya. Di saat ini adalah, sekarang boleh dikatakan di Indonesia adalah satu-satunya CPI yang berhasil melakukan uh, EOR implementasi di Indonesia ya, kalau dibandingkan dengan kakaknya lain. Jadi memang environment-nya itu adalah uh, studi yang yang cukup komprehensif gitu ya. Ditunjang juga kita punya uh, ditunjang beberapa expert. Jadi kalau kita ingin melakukan apa uh, laboratory test, itu biasanya kita diskusikan dengan expertnya untuk memastikan benar-benar kita memitigasi ya, setiap resiko yang ada. Misalkan contohnya seperti surfactant absorption misalkan ya. Atau kalau kita mengerti contoh kasus minas dengan reservoir yang apa tempat yang tinggi gitu ya dengan acidic oil gitu kira-kira seperti apa formulasi yang memang tepat dengan kondisi reservoir itu gitu. Jadi benar-benar kita harus uji ya untuk memastikan juga dari uh, sisi apa core flooding-nya bisa uh, Bapak bisa menghasilkan incremental yang cukup bagus gitu ya. Ya mungkin itu nanti akan ada bahasan tersendiri, untuk mengenai historical formulation daripada development. Dari sisi kita, harus pertama adalah study laboratory test. Nah, setelah itu, kita harus punya keseriusan dalam melakukan mengeksekusinya. Nah, ini yang saya lihat masih ada kelemahan dari sisi eksekusi. Mungkin, sebagai contoh, Pertamina punya desain study yang cukup bagus, tapi pada saat implementasinya, kadang-kadang ini kurang hati-hati. Pertama, tadi masalah QC. ya. Pada saat chemical itu tiba di lapangan. Terus yang kedua pada saat kita menginjeksikan, benar-benar apakah kita sudah memahami pattern confinement yang ada di lapangan, connectivity injector-producer, apakah sudah benar-benar study dengan jelas gitu. Jadi benar-benar kita harus lakukan assessment dulu. Misalkan sebagai contoh untuk memahami tadi areola sweep kita harus run dengan chemical tracer. Jadi sebenarnya ada beberapa tahap ya setelah laboratory test. Nah. Setelah laboratoritas, sebagai contoh kita tahu nih dengan menginjeksikan surfaktan polimer ada pengurangan residual oil saturation 20%. Nah, kalau lebih komprehensif baiknya kita ran dulu single well tracer dengan partitioning. Itu memastikan benar nggak sih begitu kita injeksikan di, di lapangan hasilnya sama dengan lab gitu loh. Oke, ternyata hasilnya mirip-mirip, oh berarti chemical kita memang bekerja dengan bagus. Nah, setelah itu baru kita pikirkan pattern confinement. Nah, dari kita lakukan eh, injection tracer kita bisa lihat seberapa uh, kemi, apa apa kita injeksikan tracer itu berapa lama si tracer itu bisa mencapai offset producer. Nah, kalau tidak sampai kadang-kadang waktunya cukup lama, itu kita pasti akan identifikasi ada something wrong di, di reservoirnya. Nah, itu terjadi di Minas. Pada saat kita melakukan uh, STPF pilot ya yang di Minas, itu ada dua well yang uh, uh, tracer breakthrough-nya itu relatif delay dan akhirnya teridentifikasi ternyata ada permeability barrier. Nah, dari situ ini, dari surveillance, dari laboratory test, nah itu kita bisa memitigasi kira-kira di mana nih oh, penyebabnya. Nah, setelah kita bisa mengidentifikasi permeability barrier, baru kita nanti itu akan mempengaruhi development injection strategi kita. Ini adalah salah satu contoh ya. Nah, begitu kita melakukan implementasi, nah itu benar-benar proses QOQC, proses surveillance analysis itu benar-benar dilakukan untuk memastikan Uh, yaitu tadi eksekusinya itu jalan dengan smooth tidak water treatmentnya harus benar-benar diperhatikan sebagai contoh gitu ya nah, setelah itu baru benar-benar uh, observasi yang detail ya pengukuran daripada well test ya di observasi produksinya juga harus dilakukan benar-benar gitu supaya memastikan hasilnya uh, uh, apa uh, bisa terukur dengan dengan baik nah, itu yang proses-proses itu yang perlu benar-benar soliditas ya benar-benar uh, uh, perlu cross functional yang solid gitu nah ini yang mungkin agak harus diperbaiki dari sisi uh, eksekusi secara operasional itu menurut saya ya. Yang kedua mungkin juga dari sisi uh, regulasi terutama agak sedikit uh, mungkin Proses tendering di Indonesia yang memilih juga ya, proses eor ya, tapi saya lihat sudah banyak improvement dari proses regulasi yang dilakukan SKK Migas untuk mempercepat eor implementasi di Indonesia. Kalau di luar negeri, biasanya akan prosesnya sangat cepat sekali. Saya bisa melakukan waktu itu pilot di unconventional dalam waktu dua tahun, saya bisa sudah langsung dari desain sampai execution gitu ya, karena proses tendering tidak serumit di Indonesia, harus dengan berbagai macam, tapi mungkin dengan... Uh, apa SKK Miga sudah melihat itu sebagai apa ada berbagai beba, macam terobosan mungkin prosesnya akan uh, lebih cepat ya untuk dilakukan. Kira-kira itu Pak yang mungkin uh, beberapa yang mungkin kita bisa lakukan perbaikan ya agar uh, IOR implementasi di Indonesia ini bisa bisa lebih apa uh, berkembang dan apa uh, punya progres yang lebih bagus ya. Dan yang yang salah satu yang lain juga uh, yang saya perhatikan itu kadang-kadang kita takut gagal itu juga salah satu kendala. Kalau kita gagal di pilot EOR, is oke okay, gitu. Tapi kita harus tahu root cause-nya sama lesson learn yang harus kita uh, kenapa kita gagal. Misalkan ada salah satu pilot kita lakukan, nah kenapa gagal? Nah itu harus benar-benar kita cari root cause-nya. Nah kehebatannya CPI terus terang waktu kita nyoba minas itu sampai tiga kali. Uh, STF1, STF2 itu kurang berhasil. Makanya dilakukan root cause analysis kenapa gagal oh ternyata um, apa confinement-nya kurang bagus gitu terus kita improve uh, dengan yang yang kita dapati dari kegagalan pilot sebelumnya gitu dari hasil ke lesson learned dari kegagalan pilot kita akan mendapatkan yaitu perbaikan lah mitigation plan yang lebih clear gitu ya untuk 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 bisa mengimplementasikan your project di Indonesia jadi Gagal is okay, gitu, tapi as long as kita bisa mendapatkan lesson learn gitu ya, agar kita bisa mendapatkan sukses di, di pilot berikutnya gitu. Karena biasanya memang uh, pilot itu ya, uh, kita kan melakukan test trial gitu ya, untuk memahami kira-kira apakah kita bisa membuktikan proof technology itu work or not, nah, memitigasi juga kira-kira masalah apa yang terjadi di lapangan. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan mengenai tadi perkembangan dengan renewable energy, saya melihat sih masih uh, cukup banyak waktu ya untuk bisa uh, apa, speed up untuk proses transisi dari renewable energy sendiri ke, ke, ke uh, dari fosil fuel ke renewable energy itu masih membutuhkan waktu mungkin sekitar 15 sampai 20 tahun ya karena masih banyak uh, uh, apa, pr juga ya di renewable energy sebagai contoh kebetulan uh, beberapa bulan lalu ya tiga minggu lalu lah uh, sewaktu winter storm ya di Texas kebetulan saya uh, rumah saya juga di Texas kita benar-benar ada permasalahan ya karena waktu itu memang Texas tidak siap untuk winter. Jadi uh, dan umumnya listrik di Texas uh, sudah menggunakan renewable energy dengan dengan tenaga angin ya, dengan tenaga matahari gitu ya. Dan itu akhirnya kesimpulannya memang harus ada tetap uh, semacam pembagian gitu antara fossil fuel dengan renewable energy gitu supaya balance. Jadi sewaktu Uh, ada cuaca ekstrim atau apa ini bisa saling backup gitu. Jadi mungkin ada masih proses transisi antara 15 sampai 20 tahun ya, di mana kita masih punya cukup waktu kira-kira bisa merecover lah kira-kira remaining oil yang ada di, di, Indonesia. Karena tidak semudah itu kita langsung bisa transfer uh, 100% percent to, to oil. In China, ya. Yeah. China. Teknologi renewable mereka cukup bagus, cuman tetap masih ada transisi di mana kebutuhan gas, kebutuhan minyak masih cukup tinggi ya untuk uh, dalam negeri. Bahkan tingkat polusi di di China ini lumayan tinggi nih di Beijing, terutama karena mereka terutama di uh, uh, sistem bakar full gitu ya, untuk pabrik-pabrik untuk manufacturingnya gitu. Tetap kebutuhan energinya itu sangat tinggi gitu, tidak belum bisa tercukupi oleh renewable energy. Jadi kira-kira itu Pak. Jadi mungkin sekitar masih membutuhkan waktu sebenarnya 10 sampai 15 tahun ya sebelum benar-benar renewable energy bisa take over lah ya kebutuhan energi. Tapi tetap akan harus ada balancing lah uh, menurut saya ya, sebagai backup sekiranya uh, ada uh, permasalahan di, di renewable energy seperti uh, extreme temperature atau extreme weather ya. Kira-kira itu Pak. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Ya. Gimana Pak Andre? Apakah sudah menjawab Ya. ya baik uh, terima kasih Pak Zain artinya kalau saya coba quick summary yang menjadi challenge di Indonesia itu adalah uh, tadi kalau saya tidak salah tangkap ini ya uh, data penguk data testing atau pengukuran yang cukup pak ya perlu sehingga bisa apa kita bisa punya apa ya quantity data yang cukup untuk bisa studi lalu ya. tadi operasional pak ya operasional ya. uh, lalu yang berikutnya tadi regulasi dan tadi apa? Jangan takut gagal. Ya, lesson learn. Yeah, ya, lesson learn lah. Yeah. <laughs> Kalau <laughs> sudah gagal, jangan langsung putus asa gitu. Wah, oh, udahlah, nggak usah lakukan lagi lah gitu. Okay. Rugi, negara gitu kan. Nah, gitu. Okay. Tapi semua proyek IOR itu pasti pernah gagal gitu. Itu yang pasti gitu. <laughs> oh, Oke, okay. siap. Siap Noted. Terima kasih Pak Zen, Mbak Gian. Ya, terima kasih Pak Andai, atas pertanyaannya. Kita selanjutnya mengangkat pertanyaan yang kedua ya Pak ya. Akan disampaikan oleh Mbak Jessica dari Universitas Borneo Tarakan. Mungkin boleh langsung Bagi Sinta untuk pertanyaannya. Selamat malam Pak Zain. Perkenalkan, Selamat saya Ji Sinta dari Universitas Borneo Tarakan. Uh, Pak, saya ingin bertanya mengenai bagaimana mengoptimalkan target atau kinerja IOR namun tetap menjaga kesehatan lingkungan atau bumi ini, Pak. Terima kasih. Oke, Terima kasih banyak, Mbak, atas pertanyaannya. Jadi untuk me apa, menjawab pertanyaannya, Nah biasanya sebelum kita melakukan EOR, kita harus ada yang namanya istilahnya apa? risk assessment lah. Risk assessment itu dalam arti uh, menyangkut health safety environment. Especially kalau misalkan kita melakukan injeksi EOR di lapangan lepas pantai, ya. Jadi salah satu yang paling harus kita perhatikan bahwa fluid yang kita injeksikan itu tidak boleh menimbulkan poison atau sifatnya beracun gitu ya atau menimbulkan pencemaran untuk lingkungan gitu. Dan itu sebelum kita injeksikan itu harus ada safety prosedur yang harus kita lakukan seperti tadi kita melakukan run well integrity ya untuk memastikan begitu kita inject benar-benar dia konten ya di, di reservoir target tidak boleh uh, lari ke mana-mana, apalagi sampai bisa bocor ke surface ya. Misalkan uh, ada fault, nah itu kita harus benar-benar mitigasi gitu. Jangan sampai kita menginjeksikan uh, EOR itu close to the fault, nah faultnya itu nanti transmit fluid yang kita injeksikan ke surface gitu ya. Itu benar-benar kita lakukan mitigasi benar-benar uh, supaya memastikan pada saat kita menginjeksikan EOR itu safe ya dari sisi tidak menimbulkan pencemaran terus tidak menimbulkan resiko ya kebocoran atau leaking ya terhadap reservoir. Jadi uh, itu adalah salah satu uh, kebutuhan yang harus kita lakukan atau memastikan uh, injeksi ini dilakukan dengan aman. Terus yang kedua juga uh, dalam proses injeksi, itu biasanya benar-benar ada job safety procedure sama job safety analysis yang harus dilakukan. Bagaimana orang itu melakukan injeksi, terus sebagai contoh parameter yang apa yang harus benar-benar diukur, sebagai contoh injeksi pressure itu harus dibawa uh, frag pressure, untuk memastikan kita nggak uh, memfrag daripada uh, reservoir tersebut. Terus, uh, terus ada safety prosedur untuk orang-orang yang melakukan pekerjaan uh, injeksi tadi terutama uh, untuk misalkan kita perlu apa mentransportasi uh, polimer tadi ya dari kapal ke uh, apa uh, FpSO gitu ya? cost-nya itu harus benar-benar dipastikan tidak ada kebocoran gitu ya. Terus begitu juga pada saat kita menginjeksikan dari injection skid ke wellhead gitu, benar-benar wellhead wellheadnya itu harus benar-benar kita perhatikan supaya tidak leaking gitu. Jadi udah ada prosedur yang harus kita penuhi untuk memastikan bahwa apa EOR proses EOR ini dilakukan dengan aman. Nah, ada salah satu contoh sih sebenarnya waktu kasus ekstrim waktu kita melakukan steam injection di Duri ya tahun 98-99. Nah saat itu memang ada lesson learn lah. Saya belajar banyak lesson learn karena waktu itu uh, sedang uh, ada target waktu itu untuk meningkatkan produksi sebanyak banyaknya, sebesar sebesar besarnya gitu. Jadi saat itu uh, manajemen uh, melakukan CPI waktu itu tahun itu, oke okay, pokoknya kita lakukan injeksi di area sembilan, saya ingat benar area 8, area sembilan lakukan injeksi langsung develop pattern tanpa melakukan studi assessment dengan benar gitu loh. Jadi dilakukan injeksi, nah begitu dilakukan injeksi, ternyata banyak terjadi steam eruption. Nah setelah dilakukan detail study ternyata areanya ter banyak fault, gitu ya, fault fault. Jadi begitu kita injeksikan steam, ternyata dekat fault faultnya ini membawa steam itu ke atas, terjadi steam eruption, gitu ya. Nah ini salah satu lah lesson learn yang kita uh, harus laku apa uh, harus benar benar kita perhatikan dalam mengimplementasikan EOR di. di Indonesia terutama bahwa detail reservoir characterization is very important gitu ya untuk memastikan bahwa EOR ini bisa dengan aman diimplementasikan di lapangan tanpa menimbulkan uh, apa uh, pencemaran ya terhadap terhadap masyarakat sekitar atau terhadap lingkungan gitu, sekitar. Kira-kira itu pak Mbak uh, apa, uh, apa jawaban dari pertanyaannya. Silakan kalau masih ada pertanyaan lain. Ya. Baik Pak Zain, gimana Mbak Jessica Apakah sudah cukup menjawab? Sudah jelas, terima kasih, Pak. Oke. terima kasih, Mbak Jessi, atas pertanyaannya. Selanjutnya, ada pertanyaan lagi dari Bapak Maulana Alamsah dari Arno. Kepada Bapak Maulana, langsung diperkenalkan, Pak. Pertanyaannya, baik. Terima kasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat malam, Mas Zen. Akhirnya malam, kita bisa ketemu ya. Kita ketemu <laughs> <Temu, laughs> siapa? Ya. Yang lama kita malam. cukup, uh, berkomunikasi saya mengikuti Pak Zeni dari zaman di Norway, ke Houston sekarang ya. hingga ke China ya, ya. cukup uh, inspiratif uh, pertanyaannya Mas Zen kira-kira uh, harga minyak berapa ya untuk di Indonesia ini bisa mengimplementasikan EOR uh, kemudian yang kedua uh, kalau tidak salah kalau di CPI itu uh, salah satu faktor keberhasilannya adalah dengan adanya pattern yang bagus di yeah. uh, implementasi baik uh, steam maupun yang di minas yang chemical apakah hmm. ini yang menyebabkan uh, mungkin di lapangan-lapangan lain uh, susah untuk diimplementasikan karena tidak dirancang dari awal pattern-pattern uh, ini gitu yeah, yeah. kemudian kira-kira yeah. uh, lapangan mana saja di Indonesia yang uh, kandidatnya bagus untuk menjadi keberhasilan dari EOR itu sendiri baik yeah. itu aja mas Ya. Yeah. Yeah. Terima kasih banyak Mas Maulana atas pertanyaannya. Jadi untuk menjawab keekonomian, nah ini keekonomian ini salah satu yang menarik, pertanyaan yang bagus sekali. Kalau menurut saya biasanya kita apa keekonomian ini sangat penting melihat harga minyak ya. ya. makanya kita perlu melakukan sebenarnya sensitivity study gitu. Sebagai contoh nih yang 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 sedang hangat adalah masalah chemical formulation di Minas ya katanya pada saat Chevron melakukan uh, uji coba di Minas uh, pada saat kondisi oil price sekitar 90 sampai 100 dolar. Jadi pada saat kondisi sekarang tidak uh, ekonomis gitu ya dengan kondisi uh, minyak 70 dolar gitu. Nah, makanya di situ harus ada room opportunity untuk bisa mengimprove formulation-nya gitu. Nah, ini sebagai contoh yang paling saya gampang saya ambil lesson learn dari Mangala Field ya Mangala di India itu sekarang sudah memasuki tahap fulfill implementation untuk chemical EOR dengan alkaline surfaktan polimer mereka sukses melakukan polymer injection setelah itu pindah ke ASP. kalau silakan bisa di research bahwa mereka bisa berani mengklaim fulfill implementation dengan kondisi crude oil price sekitar 50 dolar per barrel nah tandanya apa mereka bisa mem apa improve formulation-nya dan menyesuaikan dengan kondisi crude oil. Nah, biasanya itu harus dilakukan sensitivity tadi itu di lab di lab-nya ya. Pertama mensimplify daripada surfactant concentration ya. Jadi concentration yang harus kita gunakan itu mungkin tadinya dua persen kita harus gunakan satu persen atau setengah persen mengikuti daripada tren daripada oil price gitu. Kalau oil price misalkan harganya 50 dolar gitu ya mungkin kita bisa injek dengan satu persen. Kalau 40 dolar mungkin setengah persen. Itu akan mempengaruhi incremental recovery. Tapi yang penting adalah EOR ini tetap bisa optimum gitu ya masih bisa memberikan positif NPV pada saat kita implementasikan. yang pertama. Terus yang kedua kita bisa men juga daripada slug size-nya. Jadi berapa banyak per volume yang akan kita injeksikan di, di reservoir supaya membuat uh, ECO, uh, apa, uh, EOR ini uh, masih ekonomis gitu ya. Ini ini sebagai contoh aja pada saat kita implementasikan chemical EOR. Nah demikian juga untuk yang thermal ya, untuk yang steam injection. Nah itu benar-benar kita harus memperhatikan tadi heat management gitu dan mungkin kita akan benar-benar melakukan sensitivity ya begitu kita sebelum menginformasikan dengan simulation gitu ya atau dengan perhitungan apa analytical calculation untuk memastikan apakah kita perlu misalkan dengan meningkatkan inject dengan 5 term british thermal unit per per day misalkan apakah cukup dengan dua British thermal unit per day ini sudah cukup gitu ya untuk bisa menaikkan uh, apa recovery faktornya pada saat kondisi oil price itu rendah gitu ya nah, pada saat itu tinggi gitu mungkin kita bisa mentweak uh, lagi gitu ya uh, kebutuhan heat manajemennya jadi memastikan bahwa EOR ini masih bisa ekonomis gitu untuk diimplementasikan di pada saat uh, apa uh, kondisi oil price yang uh, uh, fluktuatif ya naik turun gitu nah itu biasanya uh, Hal-hal uh, yang dilakukan oleh multinasional company gitu ya di, di beberapa di Amerika sendiri juga begitu. Jadi begitu saat uh, apa, uh, kondisi oil price itu tidak begitu bagus, mereka hanya menginjeksikan, contohnya ya di lapangan-lapangan yang sebenarnya hotspot, gitu, yang, yang sweet spot, yang, yang, yang sweet spot sorry, yang lapangan-lapangan yang marginal mereka matikan gitu ya misalnya uh, tidak mereka implementasikan dahulu. Jadi mereka benar-benar mengimplementasikan -benar, uh, dengan uh, di reservoir-reservoir di yang sweet spot dengan mentweak tadi uh, uh, concentration atau dengan slack size-nya itu yang menjawab pertanyaan pertama. Terus yang kedua tadi uh, mengenai pattern. Nah, apakah lapangan-lapangan yang milik CPI itu uh, pattern-nya uh, sudah bagus? Nah, itu adalah sebenarnya kita harus menggunakan apa mempunyai reservoir management yang cukup bagus ya dalam sebelum mengimplementasikan. Idealnya setelah primary itu kita harus lakukan water flood gitu ya. Water flood itu tadi seperti tadi disebutkan ada peripheral, ada water flood pattern. Nah, biasanya untuk pattern-pattern itu kita lakukan dengan water flood pattern ya, terutama di Minas karena sebelumnya memang proses EOR itu harus melakukan tahap itu tadi primary, secondary baru tertiary gitu. Nah, yang banyak terjadi untuk lapangan-lapangan milik Pertamina, nah primary langsung loncat ke IOR gitu padahal banyak lapangan yang belum di water flat, gitu. Sebagai contoh pressernya eh, reservoirnya lumayan-lumayan rendah. Nah, itu pernah terjadi pada saat assessment misalkan, misalkan untuk CO2 flood gitu. Gimana mau di CO2 flat ternyata reservoirnya jauh di bawah miscibility pressure gitu MMP gitu. Nah, gimana untuk bisa mendapatkan uh, miscibility condition untuk injeksi CO2 kalau misalkan reservoir reservoirnya tadi uh, agak jauh di bawah MMP, jadi kan harus dilakukan water flood dulu. Nah, sebagai contoh yang lapangan tempat saya dulu bekerja Seminol itu mengimplementasikan water flood itu uh, lapangan itu berproduksi di tahun 40 1940. Nah, di mereka sudah melakukan good reservoir management strategy. Tahun 60 mereka melakukan injeksi water flood. Ya, tahun 60 tuh dari 40 ke 60 mereka melakukan injeksi water flood. Nah, setelah itu CO2 injeksinya baru diinjeksikan di tahun 80 sampai 90. Jadi ada proses yang mana mereka sudah benar-benar melakukan uh, proses yang benar ya dari primary, secondary, baru EOR gitu dan mereka umumnya begitu melakukan uh, CO2 injection itu memang sudah dalam bentuk pattern karena sudah dalam uh, sudah diimplementasikan uh, water injection sebelumnya. Ini adalah salah satu yang uh, mereka apa lakukan ya. ya jadi benar-benar memfollow sebenarnya rule dari primary, secondary baru EOR gitu. Dan ya, nah, itu sekarang yang terjadi kalau kita langsung dari primary jam ke EOR, nah itu biasanya misalkan kita mau injeksi tidak ada pattern gitu kan, patternnya belum ini, kita harus apa, mengeluarkan uang untuk ngebor dulu uh, pattern injeksinya gitu, dan itu akan membutuhkan capital yang uh, cukup besar ya sehingga akan mempengaruhi keekonomian pada saat kita mengimplementasikan EOR, kalau termasuk juga ada drill, uh, uh, untuk uh, uh, drilling, uh, infil produsernya. yang kedua Terus yang ketiga itu berkenaan dengan sebentar, uh, boleh diulangi nggak ya, mas, minta yang ketiga itu pertanyaan Dan tentang uh, lapangan mana saja yang oh, lapangan ada mana? di Indonesia yeah. ini, yeah. yang ya yeah, kalau mm -mm. untuk lapangan yang sebenarnya target EOR kalau dilihat dari uh, SKK Migas ya, melihat oil in place sama karena yang semua prokan ya, milik Chevron masih banyak opportunity seperti di Minas itu 8 billion barrel uh, mungkin produksinya sudah sekitar hampir 50 sampai 54 persen ya uh, masih ada uh, remaining recovery yang bisa kita ambil sekitar antara 15 sampai 20 persen uh, masih cukup besar ada Bangko ada Balam Bekasap nah sementara lapangan Pertamina yang cukup besar ada di Imen atau Zulu ya, Zulu ini juga lumayan ini heavy crude oil di offshore uh, kalau nggak salah recovery faktornya masih sekitar 2 sampai 3 persen jadi nya masih cukup besar gitu jadi benar-benar yang kita targetkan adalah lapangan-lapangan sebenarnya yang uh, oil nya besar dengan recoverable reserve yang karena current recovery-nya itu masih masih kecil gitu ya yang kita bisa masih bisa dapatkan uh, keekonomian yang cukup bagus untuk mengimplementasikan EOR ya kira-kira itu mas ya makasih banyak atas pertanyaannya kalau tadi atau uh, mungkin second presenter. Ya, terima kasih banyak. Okay. terima kasih Pak atas jawabannya gimana? ya apakah, apakah sudah menjawab pertanyaannya? Iya. Cukup-cukup bagus sekali. Terima kasih Mas. Semoga sehat selalu. terima kasih Ya, terima kasih banyak. Ya, terima Baik. banyak Mas. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan, Pak. Ini ada dua pertanyaan, Langsung saya bacakan saja ya, Pak Ya. 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 Ada dari Hari Janto yang pertama, Fazin ya. selamat bertemu kembali. Pertanyaannya ya. adalah tools apa yang paling efektif untuk memonitor efektivitas polidor untuk sweep oilnya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua dari Bapak Gantok untuk mengoptimisasi IOR perlu sumur monitoring. Sebaiknya ya. akan mengimplementasi monitoring well well dan seberapa banyak penempatan monitoring well Ya, jadi menjawab pertanyaan Pak Harwi dulu. Biasanya untuk melihat, memonitor daripada sweep, biasanya kita lakukan dengan injection tracer, Pak. Jadi interwell tracer kita injeksikan bersama-sama dengan polimer. Nanti kita bisa melihat ke arah per, mana pergerakan sweepnya dan breakthrough time-nya. Nanti kita bisa memprediksikan dari situ. Setelah hasil tracer kita dapat, kita bisa melakukan history match ya, di simulasi gitu ya. Nanti kita bisa memprediksi. Sweep jadi itu menjawab pertanyaan dari Pak Harwi untuk pertanyaan dari uh, Mas Ganto uh, yaitu untuk berapa kebutuhan kalau menurut saya kita melihat dari uh, kondisi pada reservoir characterization-nya kira-kira sama tergantung dari pattern acreage-nya ya kalau pattern acreage-nya cukup besar nah baiknya memang ada satu atau dua observation well tapi kalau pattern accuracy nya tidak terlalu besar mungkin satu observation well uh, cukup ya tapi itu pun untuk melihat keekonomian cukup dipasang kira-kira di uh, apa di reservoir yang mungkin yang kita identifikasi mempunyai heterogeneity yang cukup tinggi gitu ya. Kalau misalkan dari hasil log interpretation-nya ternyata agak sedikit uh, itu apa, uh, tidak sedikit uh, apa agak berbeda lah ya karakterisasinya nah baru kita uh, identifikasi apa kita drill observation well gitu nah sekarang tergantung apa pattern acreage-nya, pattern acreage-nya cukup uh, besar, mungkin kita pasang satu atau dua, gitu ya, dua biasanya mungkin uh, apa untuk melihat monitoring, tapi itu cukup uh, untuk monitoring aja sementara mungkin dalam proses uh, pilot komersial pilot tujuh atau delapan pattern ya, karena uh, sumur observasi juga butuh biaya ya untuk apa uh, mengebornya sama untuk nanti pas pengambilan sampel, tapi biasanya Uh, kita akan melakukan itu berdasarkan pattern acreage, sama melihat uh, kompleksity kompleksiti daripada reservoirnya. Itu nanti uh, harus kita run juga ekonomian untuk melihat value of information dari uh, drilling observation well-nya tadi. Ya, terima kasih banyak Mas Ganto atas pertanyaannya. Oh, Pak Harwi. Ya. Baik, Dua ya, teman ya. lama. <laughs> Jawabannya. Ya, sepertinya ya. mungkin ada feedback dari Pak Harwi Janto. Ya. Mungkin bisa langsung disampaikan, Bapak. Ya, halo Mas Zain, halo Pak Arwi, apa kabar? <laughs> baik. Saya nah, ketemu di Aberdeen. <laughs> oh, ya. Masih di Aberdeen. Saya sudah di Beijing sekarang. <laughs> oh, oke. Okay. Baik. Pindah ke Beijing. Uh, ya. oke. Okay, selamat deh. berkenan dengan hmm. pertanyaan tadi itu, kalau ya. dengan tracer itu uh, sudah uh, cukup efektif berarti reservoir hmm. model atau reservoir uh, kompleksitasnya itu sudah sudah ketahuan, ya? Yes. Jadi, termasuk misalnya uh, karakter dari reservoir, kemudian blocker seperti baffle dan sebagainya. Ada, kalau ada uh, fault atau barriers, atau apa saja permeability barriers, dan seterusnya, yes. yang membuat yes. <trak> tracer itu uh, merupakan unique uh, solution. Yes. Atau, kalaupun saya melihat uh, respon di satu uh, monitoring well itu sudah cukup untuk memberi memberi apa namanya kepastian bahwa oh ini uh, efektivitas dari sweep itu seperti ini. Apakah so. memikirkan untuk terutama untuk captain field ya untuk hmm. menggunakan 4D seismic untuk reservoir monitoring. Uh, kebetulan di captain kita tidak melakukan uh, run 4D seismic Pak, tapi pernah saya bekerja di lapangan Valhall. Nah, itu eh uh, kita run for d seismic. Tapi waktu itu kita menginjeksi namanya bright water injection. Nah, itu benar-benar kita lakukan eh uh, apa for the seismic untuk melihat pergerakan waternya ke arah mana. Nah, itu itu salah satu salah satu surveillance data yang kita bisa dapatkan gitu ya. Cuman ini emang butuh uh, apa istilahnya investment juga nih untuk run for d seismic terutama di offshore ya. Kalau di onshore kayak lapangan CPI eh uh, ya mungkin cost tidak seberapa besar kalau dibanding di offshore gitu. Tapi, ya. utilisasi 4D seismik ya, pernah saya ya, pada pengalaman saya dulu kita lakukan di, di, di waktu saya kerja di Hess Norway ya untuk lapangan Valhall. Dan nah, memang saat itu kita memang ngeran 4D seismik regularly untuk memonitor ya areal sweep daripada water injection. Ya. Oke. Okay. Nah. Baik. Terima kasih. Salam untuk ke keluarga. Ya, terima kasih. Salam juga buat keluarga Pak Arwi. Sama-sama. Terima kasih. Ya, terima kasih ya. ya, banyak. Baik, terima kasih atas feedback yang diberikan dari Bapak Harwi. Terima kasih juga kepada Bapak Sen yang telah memaparkan materi untuk sesi pertama pada malam hari ini. Uh, dimohon kepada para peserta, setelah ini kita masih memiliki sesi materi kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Jofri Sehingga, teman-teman atau para audiens bisa tetap stay di Zoom meeting ini ya, untuk mengikuti materi yang kedua. Kalau misalnya ada pertanyaan yang masih belum tersampaikan, mungkin bisa disampaikan pada sesi. Q&A yang kedua setelah pemaparan materi yang diberikan oleh Bapak Julfri. Untuk Bapak Julfri, mungkin Bapak sudah siap? Ya, uh, Mbak Jihan siap. Oke, siap. Boleh Pak langsung dimulai. Uh, sebelum itu ya Pak, saya izin membacakan profil Bapak. Oke. Okay. Bapak Julfri Sianturi merupakan manajer subsurface aset Handil Tambora, IOR di PT Pertamina Hulu Mahakam. Latar belakang pendidikan beliau, beliau mendapatkan gelar sarjana petroleum engineer dari ITB, kemudian melanjutkan pendidikan masternya di bidang manajemen di, dari Bina Nusantara Business School. Berbagai pengalaman di bidang industri migas, dimulai pada tahun 2000 di total sebagai reservoir engineer, kemudian di pernah di sebagai reservoir engineer pula dan saat ini ya seperti yang kita tahu Bapak Jofri ada di berada di PT Pertamina Hulu Mahakam. Untuk mengefisiensikan waktu mungkin saya langsung hand on ke Bapak Jofri ya untuk menyampaikan materinya. Terima so, kasih. Bapak Terima kasih Mbak Zihan mohon izin untuk sharing slide-nya ya. Ya, uh, selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Saya cukup uh, Uh, merasa terhormat untuk bisa men-sharingkan apa-apa saja pengalaman kita secara korporat dari Pertamina Hulu Mahakam, khususnya lapangan Handil mengenai uh, integrated subsurface tadi mengarah ke IOR dan IOR. Uh, saya juga sangat uh, mendapat banyak insight dari presentasi dari Pak Zain. Terima kasih Pak Zain. Dan juga saya ingin menyapa para profesor-profesor yang ada di ruangan uh, meeting kita hari ini. Ada. Pak Awang, selamat malam juga dengan Pak Puji, Profesor Puji. Terima kasih untuk bisa membimbing saya waktu kuliah. Sekali lagi, apa yang akan saya sharingkan hari ini merupakan pekerjaan dari kami semuanya, Pertamina Hulu Mahakam, dan juga ada beberapa koleg saya yang juga hadir di meeting ini. Jadi saya pikir nanti kalaupun ada pertanyaan yang tidak bisa saya tackle, akan ada juga tim yang bisa membackup. Nah, pengalaman yang kami akan sharingkan hari ini mungkin tidak seluas apa yang dipresentasikan oleh Pak Zain, tapi khususnya hari ini kita akan melihat bagaimana perjalanan panjang lapangan handil dari mulai primary recovery, kemudian secondary recovery, tertiary recovery, dan eventually kita merencanakan yang namanya COR atau chemical EOR. Saya akan memulai presentasinya dengan dengan beberapa pendahuluan terutama mengenai pengenalan lapangan dan pengenalan uh, uh, sejarah dari produksi uh, handil sendiri. Jadi akan ada empat chapter di dalam presentasi saya. Yang pertama kita akan masuk ke Mahakam General Konteks. Kalau kita lihat Mahakam itu terletak di Kalimantan Timur, Bapak Ibu sekalian, ada tujuh lapangan yang dikelola oleh Pertamina Hulu Mahakam saat ini yang berada di diri di, di median internal aksis dari uh, delta makam, median aksis, dan juga aksis yang lebih uh, ke arah lautan gitu ya. Jadi ada tujuh producing oil uh, dan gas field, enam processing center, ada banyak sekali um, fasilitas produksi di sana, ada di swamp area dan juga ada di offshore. Tantangan yang sangat banyak kita alami dalam penerapan teknologi itu adalah di swam karena swam ini cukup berbeda sekali environmentnya dengan onshore di mana kita harus mempersiapkan bars bars seperti kapal kapal gitu ya yang untuk bisa masuk ke dalam cluster cluster kita untuk melakukan operations nanti akan saya jelaskan sedikit mengapa UR itu juga sangat high cost di daerah Mahaka. Kemudian sedikit eh, mengenai pipeline ada sekitar 1700 km kalau dijumlahkan semuanya dan ada beberapa keterangan-keterangan mengenai jumlah rig di sana kemudian ada jumlah well yang dibor tahun 2020 sekitar 84. Dari segi produksi eh, lapangan Pertamina Hulu Mahakam ini beralih-alih kelola menjadi PHM di tahun 2018, 1 Januari, yang sebelumnya dikelola oleh Total final Total Indonesia. Tahun 2020, produksi kita berada di level 606 million standard cubic the day, dan hampir 30 ribu kilo barrel oil dan kondensat selama tahun 2020 secara average. Nah, mahakam geological geological konteksnya sendiri, kalau kita lihat gambar kartun yang di sebelah kanan merupakan lapisan-lapisan uh, dari reservoir gitu ya yang kalau kita teliti dia adalah delta ik e reservoir dengan uh, prograding sequence sebagian diantaranya adalah distribusi channel mungkin lebih banyak distribusi channel di daerah-daerah yang lebih dekat ke source Mahakam. tetapi ada juga di daerah-daerah remote bar seperti di offshore seperti lapangan-lapangan peciko dari segi uh, um, uh, apa namanya um, heterogenitinya kita bisa menggambarkan bahwa mahakam itu bisa dari tight reservoir sampai dengan very good reservoir baik secara vertikal maupun secara horizontal. Nah kalau kita lihat sekali lagi bagaimana pengembangan pengembangan lapangan di mahakam. Saya menyebutkan tadi kalau kita lihat di onshore ada lapangan mutiara yang dikelola oleh PSC lain maka internal aksinya ada lapangan handil. Kemudian masuk ke median axis ada lapangan Tunu di sana, Giant Field ya sekitar 14 TCF. Kemudian ada external axis sisi Nubi, dan uh, kemudian masuk ke dalam daerah yang lebih offshore yang dikelola oleh lapangan uh, PSC yang lain. Hari ini kita melihat bahwa uh, semakin mature lapangan kita maka kita tidak bisa rely on reservoir-reservoir uh, yang memang terdapat akumulasi yang banyak initially. Jadi hari ini kita sudah melihat bagaimana kita masuk ke dalam uh, reservoir yang lebih shallow atau reservoir reservoir yang tadinya kita tidak lirik pada saat kita mengoperasikan lapangan ini di awal. Bahkan hari ini seperti di Tunu misalnya kita mengidentifikasikan uh, apa namanya reservoir kita atau fluid kita melalui uh, seismic yang beberapa di antaranya mulai mulai tahun 2016 kita melakukan pemboran dengan uh, well dengan seismic driven dari banyaknya kompleksitas eh, reservoir yang kita miliki, sehingga kalau kita lihat di sebelah kanan ini merupakan salah satu contoh bagaimana well kita. Jadi dalam satu well kita bisa mendapatkan antara 10 sampai 30 reservoir secara vertikal, dan eh, kita bisa bayangkan bagaimana kita caranya mengoptimasi stakes yang ada di dalam sumur tersebut dengan eh, dengan perforasi yang harus kita lakukan secara strategik dan juga bagaimana kita menghindari agar tidak ada loss potensial atau loss reserve yang ada di dalam sumur-sumur kita. Itu sedikit mengenai gambaran dari kompleksitas reservoir secara geologis. Mohon maaf, bahasa-bahasa saya mungkin tidak terlalu geologis, ya. Saya reservoir engineer. Nah, secara development concept kalau kita petakan seluruh lapangan yang ada di Mahakam dari tujuh tadi kita menekelnya berdasarkan rejim dari reservoir itu sendiri gitu ya ada shallow ada main zone di mana akumulasi hidrokarbon kita mungkin 70 sampai 80% itu terletak di main zone sementara di zone-nya sendiri tentunya ada yang gas ada yang oil gitu ya itu banyak sekali yang tight reservoir Nah, di sana membuat kita semakin sulit untuk bisa mendapatkan rate recovery yang sama gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan sekarang average recovery di main zone itu mungkin sudah lebih dari 50% untuk yang lapangan-lapangan gas, sementara untuk di deep zone mungkin kurang dari 50%, sementara shallow mungkin sekitar karena baru di develop mungkin lebih kurang sekitar 50%. Nah, ini adalah gambaran dari pengembangan secara umum dari segi mahakam. Dari segi produksi, kalau kita lihat mahakam itu sendiri mulai berproduksi di tahun 75, gitu ya. Mungkin sebagian besar dari antara kita belum lahir di tahun 75 dan sudah berproduksi dimulai dari lapangan handil dan bekapai. Nah, mencapai uh, puncaknya di awal uh, di awal uh, tahun 70-an tersebut di sekitar 250 kilo barrel per day. Nah, kemudian gas pengembangan lapangan-lapangan gas seperti Tunu dan Pichico itu dimulai sekitar tahun 90. Sehingga kita bisa melihat ramp up production sekali lagi ini di dalam kilo barrel equivalent ya. Jadi produksi gas di convert menjadi barrel oil equivalent sehingga kita melihat kenaikan produksi sampai dengan level 600. Nah, pada saat ini mungkin tahun 2004 sampai 2009 secara barrel equivalent Mahaka merupakan produser nomor 2 di Indonesia. Tetapi tidak cukup hanya di situ, karena kita juga berurusan dengan nature, decline dari reservoir kita, sehingga kita mengembangkan shallow zone di tahun 2005 sampai dengan 2009. Sehingga kita bisa melihat ada bar chart yang berwarna hijau, di sana kita mengembangkan shallow zone atau new infill well, di mana kita semakin rapat dan semakin rapat. Bahkan saat ini kalau kita lihat di Tunu, jarak antar sumur itu bisa 400 meter, di Tambora 200 meter. Tantangan kita berikutnya itu adalah oil price gitu ya dengan dengan harta yang kita miliki semakin sedikit sementara operating cost semakin tinggi banyak sekali resources resources saya menyebutkan resources artinya tidak ekonomis untuk dikembangkan yang masih ada di dalam mangkang sehingga di, di internal sendiri ada beberapa program yang kami sebut sebagai 4CND. Uh, kalau bisa didefinisikan se se secara bahasa yang lebih awam adalah cost effectiveness program dan di tahun 2019 pada saat kita sudah bergabung ke Pertamina atau Mahakam sudah dikelola oleh Pertamina namanya berubah menjadi Cleopatra dan ini akan lanjut terus sementara di tahun 2021 uh, namanya berganti menjadi uh, uh, lokomotif kemudian di uh, uh, Pertamina uh, upstream hulu namanya menjadi Optimus tapi Intinya adalah kalau kita tidak berusaha untuk mengefisiensikan biaya operasional kita, maka akan semakin banyak resources yang tidak bisa kita produksi di uh, di reservoir-reservoir kita yang ada. Nah, intinya uh, adalah hari ini mahakam mengalami challenge yang banyak di setiap kehidupannya gitu ya. Pada saat lapangan sudah mature, maka project project yang akan kita sanctions berikutnya sensitive to cost tadi ada pertanyaan mengenai OR berapa sih sebenarnya kos yang bisa ekonomis gitu ya untuk bisa melakukan IOR. Saya bisa kasih gambaran pada saat operator yang lama misalnya di tahun 2007 sampai 2010 kita sudah hampir melakukan pilot IOR alkalin surfaktan polimer di Handil. Nah, pada saat itu setelah kita melakukan lab test gitu ya sudah dapat uh, polimernya ternyata oil price jatuh dari 100 uh, 100 barrel jatuh ke 40 100 dolar ke 40 dolar. Nah, pada saat itu kita melakukan uh, kembali assessment economical dengan surfaktan yang ada yang pada saat itu dengan 100 dolar pun proyeknya belum fly. Nah, itulah makanya pada tahun 2010 sampai dengan 2012 Uh, inisiatif dari uh, uh, Chemical IOR di Handil di stop dan hari ini kita mencoba untuk merevive kembali. Nah, saya akan masuk ke dalam Handil, jadi topik lapangan kita hari ini. Ya, Handil uh, sekali lagi terletak di uh, internal akses dari Mahakam, Discovery tahun 1974, di Pro Delta, dengan luas sekitar 40 km persegi. Dari segi struktural, dari segi uh, susunan reservoirnya kita bisa melihat sebenarnya Handil itu adalah structural trap, di mana antara se selatan dan utara dibagi oleh satu fault yang cukup uh, tegas gitu ya di tengah-tengah structural trap, trap di mana main fault itu uh, uh, hari ini kita definisikan sebagai fault uh, yang sealing. Dan kalau kita hitung Uh, jumlah reservoir dari atas sampai ke bawah kita bisa melihat lebih dari 500 reservoir secara individu dan kemudian bisa lebih dari 550 kalau kita bagi menjadi region-region di dalam reservoir. Pengembangannya sendiri kalau kita uh, kembali tadi pada prinsip pengembangan di Mahakam maka akan ada shallow oil di mana uh, shallow handle ini uh, akumulasinya merupakan oil kemudian di main zone kita mendapatkan reservoir di mana um, akumulasi hidrokarbon utamanya adalah oil dengan gas cap. Kemudian di deep zone kita menemukan akumulasi gas. Nah, topik kita hari ini adalah main zone, di mana 70 dari um, akumulasi handil oilnya, in place-nya ada di main zone. Sekali lagi kalau kita lihat reservoir kualitinya, maka di shallow itu adalah reservoir yang dengan aku support yang baik, permeability darsion. Sementara di main zone, medium aquifer, permeability-nya bisa kita sebutkan sebagai medium to good. Di deep zone itu poor to medium reservoir dengan berisi gas. Nah, ini adalah sejarah produksi dari histori handil. Biasanya saya akan spend lama waktu di sini karena ini menceritakan kehidupan handil dari awal sampai akhir dan berapa banyak teknologi yang sudah kita apply. Saya kembali ke tahun 75 pada saat uh, reservoir ini atau lapangan ini mulai diproduksi, kita bisa melihat ada dua warna hijau di sana. Jadi warna hijau yang tua itu adalah oil production tanpa support dari water flooding atau water injection di periferik, sementara yang hijau muda itu adalah oil yang disupport oleh Uh, water injection di periferi. Jadi tahun 1978 pada saat lapangan ini belum berproduksi air, pada saat water cut-nya masih sekitar 0 gitu ya persen, kita sudah menginjeksikan air ke dalam reservoir ini. Dari mana airnya nanti akan kita lihat di slide-slide berikutnya gitu ya dan kemudian uh, kita menurun sampai sampai dengan hari ini di level uh, 15.000 sampai 20.000 tetapi sepanjang perjalanan waktu yang ada kita bisa melihat ada kota-kota kecil di atas. Jadi kalau kita lihat ya ada water injection full field di, di di tahun 80 kemudian ada sekitar 56 reservoir main zone sekali lagi main zone yang kita injek ada reduction di sana. Nah, di tahun 95 kita melakukan EOR gas injection, lean gas injection ke beberapa reservoir, ke lima reservoir yang di main zone. di tahun 2020 ditambah lagi lima reservoir lagi di main zone di mana kita menginjeksikan gas yang kita produksi ke gas cap untuk memperoleh recovery yang paling yang lebih banyak gitu ya. nanti akan kita lihat satu slide bagaimana sebenarnya sistem dari gas gas injection ini. di tahun 2017 kita beralih ke mode mode di mana kita lebih ekonomis untuk menjual gasnya. Nah pada saat itu harga gas cukup bagus gitu ya. Ada Western buyer di sana, sehingga kita menstop uh, gas injection di tahun 2007 dan sampai sekarang yang kita pertahankan hanya water injection di perifer. Nah uh, kita bisa melihat beberapa applied uh, bar chart yang ada di bawah gitu ya, semacam milestone. Jadi ada gas injection di tahun 95, tahun 2000 ada gas injection yang kedua, tahun 2020 2007 kita sudah mencoba untuk melakukan pilot EOR. Uh, di perusahaan yang lama kebetulan pattern-nya sudah disiapkan sejak tahun 1986. Jadi ada five spot yang sudah dibor khusus untuk melakukan EOR pada saat itu. Sehingga uh, kita melakukan beberapa tes di sana Singkat cerita, kita sudah hampir melakukan pilotnya, tapi ternyata sekali lagi pada saat itu nilai keekonomian yang kita lihat dari pilot itu sendiri tidak fly dan sampai hari ini masih tertunda. Kemudian kalau kita lihat development strateginya, sekali lagi ada baseline tentunya yang merupakan harta kita paling berharga yang harus kita jaga. Bagaimana cara meningkatkan produksinya, yaitu dengan well service intervention, gitu ya. Terus ada new wells, Infill well, dan hari ini new project yang sedang kita kerjakan adalah water flooding, yang FID-nya akan kita dapatkan hari ini, di mana kita berubah dari periferic injection ke dalam unpattern uh, injection, di mana kita langsung menginjeksikan uh, water tadi ke dalam sweet spot di area oil, di initial oil-nya. Ya, kemudian ada COR yang akan kita lanjutkan, uh, yang kita harapkan pilotnya di tahun 2025 dan tentunya kita hari ini harus mengembrace yang namanya teknologi ya. Hari ini kita juga melihat kesulitan yang utama di Handil itu adalah melihat lokasi di mana remaining oil yang ada dan project machine learning hari ini lagi ongoing dan harapannya di akhir tahun kita akan mendapatkan hasilnya. Nah, itu sebenarnya apa namanya? introduksi mengenai Mahakam dan Handil. Mahakam Handil sekali lagi kalau kita lihat apa sih main main challenge-nya gitu ya saya kembali langsung ke main zone di mana main zone itu sebegitu banyaknya intervensi energi yang kita kita masukkan ke dalam yang saya sebutkan tadi seperti water injection periferic, ada water uh, ada gas injection kemudian ada gas lift dan lain sebagainya sehingga saat ini untuk mengalokasikan uh, remaining oil atau sweet spot yang ada cukup sulit walaupun kita bisa melihat sebenarnya secara global water yang kita injeksikan dari periferik itu cukup membawa dampak yang baik. Karena water yang kita injeksikan itu adalah low salinity injection. Jadi hari ini secara field kita bisa melihat recovery di main zone itu hampir lebih dari 50%. Tetapi kita juga melihat nanti pada saat kita mengukur in situ residual, Oil saturation-nya atau remaining oil saturation-nya ternyata angka 50 itu masih bisa di, dikurangi lagi. Gitu. Nah, itulah yang membuat kita melanjutkan proyeknya ke water flooding dan eventually akan seawar. Nah, eh, selain dari challenge di reservoir, eh, sama dengan lapangan-lapangan yang lainnya, ya, secara fasilitas produksi juga sudah sangat aging, integritinya juga cukup. Memprihatinkan di beberapa area, gitu ya. Maintenance access, kita bisa bayangkan banyak nipa-nipa di suam area. Tiba-tiba ada tambak penduduk yang ada di sekitar pipa kita, gitu. Dan itu membuat tantangan tersendiri buat kita untuk melakukan satu project, karena banyak sekali dampak environmental yang harus kita tackle, banyak sekali dampak society yang harus kita kendalikan sebelum kita melakukan satu project. Nah, kembali ke main zone. Main zone sekali lagi kalau kita lihat petakan dia gitu ya kalau ada sekitar 400 reservoir di main zone maka berapa reservoir sih yang kira-kira kita bisa masukkan ke dalam kandidat untuk IOR atau kalau kita sebutkan sebagai reservoir yang memiliki potensi untuk kita melakukan intervensi yang lebih banyak karena kita tidak bisa rely on reservoir reservoir yang kecil gitu ya ada sekitar 95 secara vertikal uh, yang besar besar di handil tetapi kalau kita lihat hanya 15 kok reservoir itu yang memiliki uh, oil in place lebih dari 20 million barrel kita bisa lihat kalau kita kurangi setengah gitu ya mungkin remaining yang tersisa adalah 10 million barrel per reservoir. Jadi itulah stakes dari Improvement oil recovery kita. Sorry, ada ada yang ingin bertanya? Oh enggak ya, silah. Sorry, itulah stakes dari improvement oil recovery kita atau chemical EOR kita. Beberapa reservoir dengan uh, remaining oil mungkin sekitar 10 miliar barrel. Kita bisa lihat hari ini, by end 2020, recovery faktornya sudah 54 Nah. Kita akan masuk ke dalam uh, main subjeknya. I.O.R. Saya tadi menceritakan bahwa di tahun 78 kita sudah mulai injection water periferik. Gitu ya. Sementara lapangan itu sendiri belum memproduksi uh, uh, water. Apa yang dilakukan pada saat itu adalah melakukan pemboran di reservoir-reservoir yang shallow di sekitar kedalaman 200 sampai dengan 1000 meter untuk spesialis memproduksi water memproduksi air dengan salinity yang rendah. salinitinya bisa di bawah 5000 ppm. Dan water inilah yang diinjekkan ke dalam reservoir-reservoir di main zone yang kedalamannya sekitar 2500 meter subsi. Mekanisme ini pada akhirnya kita sadari menjadi mekanisme low salinity water injection yang mungkin pada saat tahun 78 mekanisme ini belum dipikirkan oleh orang-orang yang melakukan itu pada saat itu nah berjalan dengan waktu kita melihat bahwa sebenarnya inilah mungkin salah satu jawaban untuk meningkatkan recovery di handil Kenapa karena studi kita kemudian memperlihatkan bahwa dengan low salinity water injection ini kita bisa melihat gambar yang sebelah kanan grafik ya maaf saya akan coba bikin powerpoint pointer. Oke. Nah, kita bisa mengapresiasi gambar yang sebelah kanan ini ada tiga kurva di sana. Kurva yang merah menunjukkan recovery dari ini core flat ya. Recovery dari produced water yang diinjeksikan Kemudian yang di tengah itu yang ya mungkin eh, gambarnya sama-sama biru tapi ada yang di tengah itu merupakan 50% formation water dan 50% eh, produce water. Formation water ini adalah low salinity tadi ya. Dan grafik yang paling atas itu adalah purely 100% low salinity water injection. Nah, dengan pore volume injection yang sama let's say 15%, kita bisa mendapatkan perbedaan recovery hampir 10%. Itulah yang, pada akhirnya, kita menyimpulkan bahwa peripheral low salinity injection inilah yang membuat uh, high recovery di-handil, dan kita sudah menuliskan papernya, ada di sana. Gitu ya, baru kita presentasikan kemarin di IPTC, uh, dan saya pikir ini bisa dilakukan di banyak tempat, gitu ya. Tentunya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain, ya. Kita akan membangun fasilitas atau nubaur sumur. Apakah low salinity injectionnya ada, apakah core-nya kompatibel, dan lain sebagainya. Tapi ini salah satu sukses story, bagaimana low salinity injection bisa meningkatkan recovery di satu lapangan. Nah, kalau kita baca sebenarnya, ya, ada beberapa paper yang menjelaskan hal tersebut: low salinity water injection ini. Yes. kriteria yang dicantumkan oleh Big Daily et all di tahun 2016 ini cocok sekali dengan apa yang kita lihat di Handil kita bisa lihat beberapa poin di bawahnya ya poros medium portion of sandstone uh, harus dan clay harus ada dan itu terbukti, itu terbukti dari, dari mineralogi kita low salinity brine nya medium temperatur dan itu cocok sekali dengan sukses kriteria dari uh, dari uh, low salinity injection terus terang kalau kita lihat ya secara teori ada lima mekanisme yang mungkin bisa terjadi gitu ya dan hari ini kita belum, mende, belum tidak bisa mendefinisikan apa yang terjadi kita tidak bisa mendefinisikan apakah itu migration of fine multi ion exchange ph increase interfial tension reduction salting in effect double layer effect kita belum bisa menentukan mana mekanismenya tapi yang kita yakini hasilnya gitu ya karena tadi core flooding-nya cukup meyakinkan dan secara perhitungan volumetriknya kita kita bisa melihat bahwa recovery faktornya lebih dari 50%. Nah, satu lagi yang membuat kita yakin kenapa low salinity water injection itu memberikan hasil yang banyak gitu ya. Ini sebagai sebagian contoh bagaimana kita mencoba melakukan assessment berapa sih residual oil atau remaining oil saturation yang ada di beberapa sumur di handil Nah, ini dilakukan di tahun 2010 dan 2013 kita melakukan pengukuran in situ uh, remaining oil saturation yang ada di well dengan namanya uh, single well tracer test gitu ya, di mana kita mengesikan semacam chemical untuk mengetahui uh, bagaimana uh, berapa jumlah remaining oil yang ada uh, chemical tersebut bereaksi dengan water yang ada dan dan remaining oil sehingga saat kita produksi kembali semacam heaven puff ada analisa yang dilakukan sehingga kita bisa mengestimasi uh, uh, remaining oil yang ada. Nah dari uh, dari tahun uh, 2018 dan 2011 itu dari enam pekerjaan yang kita lakukan ada dua yang gagal karena masalah integriti dari sumur, tapi empat lainnya memberikan nilai saturasi uh, saturasi oil yang tertinggal di dalam well mungkin sekitar welber ya kita bisa bilang sekitar 1 meter sampai dengan 10 meter itu sekitar 13 persen sampai dengan 32 persen inilah juga yang memberikan kita keyakinan bahwa low salinity water injection itu adalah jawaban di handle nah di tahun 95 itu tadi cerita mengenai water water injection atau water flooding ya dari periferik. Bagaimana di tahun 95 dan tahun 2000 pada saat kita melakukan gas injection atau lean gas injection gitu ya. Ini satu-satunya slide yang saya sampaikan di sini. Objektifnya adalah kita menginjeksikan emisi gas ke water flooded reservoir sehingga kita mencoba untuk uh, remobilize trap oil dengan gravity karena kita tahu uh, gas injection itu akan memberikan saturasi oil yang lebih rendah dibandingkan dengan water injection. Nah, dari 10 reservoir. Jadi tahun 95 kita melakukan 5 injektor, 5 reservoir, kemudian tahun 2000, 2000 kita menambah 6 lagi gitu ya. Ada 6 string yang kita gunakan sebagai injection injection. Nah, postmortem apa? Pada saat itu eh, reservoir eh, ada ketidakkonsistenan gas injection rate. Karena kompresor yang kita pakai itu kompresor yang mungkin bagus di awal gitu ya tapi semakin lama dengan uh, high injection yang kita uh, yang dibutuhkan gitu kompresornya kurang baik sehingga uh, uh, rate injection yang kita targetkan tidak bisa mencapai apa yang kita mau di awal nah gas bankingnya juga tidak optimize karena memang sumur-sumurnya tidak didesain untuk mendapatkan ring 1, ring 2 gitu karena development-nya pada saat itu enggak uh, enggak enggak sinkron gitu ya itu satu development yang terpisah satu dengan lainnya, infill well berjalan sendiri, gitu, kemudian uh, gas injection datang di tengah-tengah. Jadi ada beberapa gas uh, sumur yang misalnya masih produksi oil secara kominggal, tiba-tiba harus kita tutup karena uh, sudah gas breakthrough. Nah itu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Kemudian gas expansion mm, tidak seperti yang kita kita harapkan, gitu ya, karena karena mungkin uh, sweepingnya tidak efektif, karena bocor di sana sini, sehingga pada saat itu kita bisa menyimpulkan bahwa lean gas injection yang kita lakukan di tahun 2000, 1995 dan tahun 2000 lebih sedikit benefitnya dibandingkan dengan kita menjual gasnya kita bisa lihat tadi tahun 95 rate gasnya 53 gitu ya yang kita injekkan setiap hari itu sampai mungkin sama dengan dua atau tiga lapangan-lapangan kecil jumlahnya gitu ya tahun 2000 2000 juga 32 miliar standar kubik lit. bahkan 32 ini sama dengan produksi gas handil hari ini jadi kita bisa membayangkan bagaimana pertimbangan dari manajemen pada saya itu daripada menginjeksikan gas sebesar produksi satu lapangan yang mendingan dijual karena uh, kita tidak melihat recovery yang cukup signifikan. Saya berpendapat bahwa praktek ini adalah berhasil untuk menurunkan residual oil, gitu ya. Tetapi nilai ekonomisnya menjadi hal catatan lain. Nah, berangkat dari histori-histori yang tadi yang saya sebutkan sudah di awal, gitu kita melihat bahwa water flooding ini atau low salinity water injection ini harus ditingkatkan, gitu ya. Karena saat ini kita melihat itulah jawaban yang paling baik untuk memproduksi handil lebih lebih banyak. Backgroundnya tentunya successful story dari low salinity injection periferik, tujuannya untuk uh, increase recovery gitu ya, dan metodologinya adalah kita mencoba mencoba untuk melihat di mana lokasi dari sweet spot yang paling baik untuk kita injeksikan langsung low salinity water dan, dan uh, kita bicara metodologinya ya jadi ada geomodel, ada production evalu, evaluations gitu. Ada reservoir connectivity. Nah, ini reservoir connectivity ini sangat penting gitu ya. Kita tadi banyak berbicara mengenai tracer, kita banyak berbicara mengenai pressure, maintenance pressure, uh, data akuisisi dan lain sebagainya dan itulah yang kita rancang hari ini. Nah, dari metodologi yang ada kemudian kita menentukan sweet spot identification. Sweet spot ini kita bisa melihat area di mana kira-kira remaining oil yang ada dari reservoir kita dan kemudian kita verifikasi dengan dynamic simulations. Dynamic simulation ini harus sama lokasi dari oil remaining-nya atau saturasi oil yang lebih tingginya dengan uh, dynamic synthesis itu, sehingga uh, bisa kita dari dua evidence inilah kita menentukan di mana area water injection-nya. Hari ini statusnya seperti saya sebutkan di awal, kita akan menginjeksikan, uh, kita akan mengebor 11 sumur water injection sekali lagi water yang akan kita inject adalah low salinity water injection tapi produsernya adalah produser yang sudah ada, infill well yang sudah ada. Jadi makanya kita sebutkan unpattern injection gitu karena kita tidak 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 bisa melakukan pemboran spesial untuk water producer, oil producer karena nilai ekonomisnya akan tergerus. Kita bisa melihat bahwa mudah-mudahan FID-nya bisa di proof sebelum semester 2 dan pemboran hanya akan dilakukan di awal tahun 2022 dengan stakes lebih dari 4 BCF ini lebih ke GOR gitu ya tapi oilnya sekitar 7 miliar barrel. Nah, kita akan berangkat ke chemical EOR roadmap-nya gitu ya. Setelah dari primary kita masuk ke secondary diselingi dengan tadi ada gas injection, kemudian kita masuk ke dalam EOR yang lebih besar gitu atau water flooding di di di, di 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 sweet spot, tetapi kita juga mempersiapkan ior nya Kenapa? Karena kita melihat bahwa uh, sumur yang kita bor untuk water flooding itu itulah yang nanti akan kita jadikan sebagai injektor dari uh, ior nya sehingga integrasi dari studinya hari ini kita lebih teratur. Kita bisa lihat di sana tahun 84 sebenarnya sudah ada studinya oleh operator yang lama. Saya sudah menceritakan tadi A single well tracer test di tahun 2013 dan tahun 2019 kita sudah melakukan semacam quick study gitu ya internally. Dan tentunya untuk melakukan maturasi dari uh, project IOR ini ada trial yang harus kita lakukan. Nah, di antaranya adalah half and puff trial gitu ya untuk chemical uh, untuk chemical uh, uh, surfaktan kita harus mencoba surfaktannya langsung dengan half and puff. Kemudian kita sudah melakukan beberapa studi, harapannya bulan depan atau dua bulan ke depan kita akan melakukan trial ini dengan beberapa chemical yang sudah kita select. Dan inilah yang akan kita bawa nanti ke dalam screening study, server simulations, lab, dan visibility study yang kita harapkan pre-FID-nya akan di tahun 2022 pilotnya akan kita harapkan ada di tahun 2024 2025 dengan full implementationnya tahun 2027. Saya menceritakan ini karena inilah yang kita lihat waktu yang paling singkat yang bisa kita lakukan untuk mematurasi satu proyek QR. Setuju dengan Pak Zain tadi sudah banyak yang langkah-langkah yang dilakukan oleh SKK Migas untuk mempermudah prosesnya. Tetapi hari ini kita masih rely on lima sampai tujuh tahun untuk bisa kita melakukan satu uh, satu implementasi dari OR secara full field. Banyak sekali yang harus kita lakukan, ekspertis kita enggak banyak gitu ya. Produser produsen dari chemical kita enggak terlalu banyak sehingga uh, cost-nya kita juga tidak bisa menjadi lebih rendah gitu. Partikularil juga di 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 handil di mana daerahnya adalah swamp biaya operationnya itu lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang uh, di onshore karena kita harus melakukan injek, injeksi yang mobile dengan bars tertentu tentunya kalau kita lihat tadi uh, amount of uh, polymer yang ditunjukkan oleh Pak Zain, mungkin kita membutuhkan bars yang besar gitu nah itulah kesulitan-kesulitan yang kita miliki hari ini dan kita pikirkan di dalam uh, prefitnya sehingga uh, waktu ini bisa kita kita rancang sedemikian rupa Nah, ini sedikit saja mengenai chemical uh, uh, EOR half and puff nya kita sebenarnya ya. Jadi saya menyebutkan tadi ada tiga yang harus kita lakukan dan hari ini kita melihat bahwa uh, jumlah injeksi surfaktan ada sekitar 20 sampai 30 ton estimasi dari uh, remaining oil saturation kita di well itu sekitar 30% dari studi yang kita lakukan di tahun 2008 dan 2011. Ekspektasinya dari sumur sekitar 8.000 barrels Uh, dan ini cukup membiayai uh, dari uh, dari biaya yang kita harapkan dari uh, half and puff ini. Kita doakan uh, bisa langsung dilakukan dalam beberapa bulan ke depan sehingga ini bisa memberikan input yang uh, cukup signifikan untuk implementasi pilot dan juga implementasi full fit di OR. Nah, ini adalah cerita integrasi dari uh, depletion plan-nya gitu ya. Ini ini menceritakan dari tahun 2020 sampai tahun 2020 tahun 2030 di mana eh, rancangan dari pemerintah kita 1 juta barrel dan 12 tcf gitu ya. Nah, kita melihat bahwa Handil bisa memberikan kontribusi di sini tahun dua, di, di, di baris yang paling atas itu merupakan infill well, ada feature POD-nya juga. Kemudian baris kedua ada water flooding yang saya ceritakan tadi, ada delap, ada 11 ada 11 injektor yang akan kita kita uh, bor, ada 8 reservoir yang harus kita injek, bahkan itu akan masuk ke dalam fase-fase berikutnya. EOR study sudah kita revitalisasi lagi dari mulai tahun lalu enhanced oil recovery atau hari ini kita melihat bahwa dari screening yang kita lakukan ASP atau SP adalah yang terbaik untuk handil tentunya akan diverifikasi dengan lab test dan lain sebagainya polymer screening, surfactant screening dan lain sebagainya. Di tahun 2023 sampai 2026 adalah windows kita untuk melakukan pilot atau field field trial dan full scale-nya di tahun 2027. Tapi kita tidak tidak bisa rely on tersebut karena kita harus Uh, mengupgrade juga cara kita untuk mengevaluasi gitu ya makanya uh, hari ini juga uh, apa project-project um, seperti machine learning kita lakukan seismic reprocessing rep rep kita lakukan juga dan banyak hal lagi yang kita lakukan sebagai satu kesatuan yang terintegrasi supaya lapangan ini semakin hari uh, semakin tinggi recovery-nya. Sebenarnya itu tujuan dari kami di dalam service, bagaimana kita mematurasi hal-hal yang belum kita ketahui secara pasti gitu ya dengan trial dan juga study dan juga banyak hal data akuisisi yang kita kita rencanakan supaya semuanya proyek yang kami sampaikan dalam satu slide ini dapat dipenuhi. Nah saya akan masuk ke dalam uh, tanya uh, konklusi ya. Mohon maaf waktunya sudah sedikit uh, lewat gitu saya hanya akan mengambil satu konklusi dari lapangan handil gitu ya kita memperhatikan tadi lapangan handil itu cukup tua gitu dari mulai tahun 74 dengan kompleks reservoir jumlah sumur yang semakin hari semakin bertambah banyak aplikasi teknologi yang sudah dilakukan yep di satu sisi kita juga melihat surface facility-nya juga sangat challenge gitu ya bahkan kalau kita bisa melihat hari ini untuk mengganti kompresor saja gitu satu kompresor itu kita struggle karena penurunan target penurunan opex gitu bahkan apa yang kita produksi hari ini mungkin uh, mungkin uh, sedikit banyak uh, apa investasi yang kita lakukan untuk memperbaiki fasilitas produksi ini bisa menggerus significantly produksi kita atau uh, apa namanya uh, revenue kita dari produksi. Tetapi walaupun seperti itu kita melihat bahwa masih ada harapan untuk meningkatkan recovery dengan teknologi yang ada, dengan optimasi yang ada. Seperti saya kasih contoh tadi, water flooding kita itu tidak ngebor uh, special uh, five spot misalnya, tapi unpattern. Jadi kita hanya -injek, kita injeksikan saja di mana yang uh, spotnya ada dan existing sumur existing sumur yang ada kita akan produksi apakah itu dengan interporasi langsung atau beberapa well intervention yang harus kita lakukan juga mengenai EUR, EUR sudah kita juga plankan gitu ya roadmapnya sudah ada dan dan key, nya adalah integrated study dan development ini adalah kunci untuk mengoptimasi produksi kita hari ini meningkatkan recovery dan juga melakukan percepatan atau maturisasi dari resources menjadi reserve karena setiap hari reserve yang ada hari ini akan menjadi produksi dan reserve itu harus kita gantikan dengan resources resources tentunya dengan studi-studi yang ada mungkin mbak Jihan itu yang bisa saya sampaikan malam ini ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara mendetail tapi yang kami sampaikan hari ini adalah hasil kerja dari seluruh insan Pertamina di Pertamina Hulu Mahakam. Sedikit beberapa slide sebagai iklan gitu ya dari Pertamina Hulu Mahakam. Kita seru, seribu hari tanpa LTI. Kemudian kalau mau mengikuti media sosial kita ada di di layar ini. Ini titipan dari manajemen PHI. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya kembalikan ke Mbak Jihan. Baik, Bapak Jofri. Terima kasih atas pemaparan materinya. ini eh, kita memasuki untuk sesi tanya jawab ya Pak ya. Eh, sembari menunggu pertanyaan dari audiens, saya mengingatkan kembali kepada para audiens dapat mengisi lembaran feedback kepada panitia IAS Tiger Forum 2021 melalui QR code pada layar atau melalui link yang telah oh, tersedia. Di sini sebenarnya sudah ada pertanyaan Pak dari Pak Andre saya tadi dari Pertamina Research and Technology Innovation. Mungkin dapat disampaikan langsung Pak Andre. Baik. Terima kasih Mbak Dian. Selamat malam Pak Jufri. Ya, senang bisa ketemu kembali meskipun secara online. Ya, izin bertanya Pak Jufri uh, terima kasih untuk uh, presentasinya yang sangat menarik dan luar biasa, Pak. Uh, Insight yang luar biasa buat uh, saya juga dari apa experience yang sudah di share pada kesempatan ini. Uh, izin bertanya Pak. Jadi untuk pertanyaan pertama pertama uh, spesifik pada tahun 2020 saja, di mana uh, tahun yang uh, mungkin cukup berat uh, karena pandem uh, tahun pada saat pandemi yang lumayan uh, tinggi gitu ya, nakit. Okay mungkin mungkin bisa di share pak strategi apa saja atau inovasi atau uh, spesifik pada tahun 2020 selama covid atau selama pandemi yang sudah dilakukan oleh PHM atau khususnya mungkin dihandil untuk bisa uh, survive gitu survive atau uh, dalam rangka mungkin ada inovasi terbaru untuk mengoptimalkan produksi spesifik pada Tahun 2020 yang kita ketahui bersama sangat eh, pandemi eh, di tahun di 2020. Nah, lalu yang kedua Pak, eh, tadi saya lihat di slide eh, dari tahun 2007 itu sudah ada pilot tes CoR, eh, mohon koreksi jika sal saya salah. Namun sempat tertunda hingga 2018 itu berarti sekitar 11 tahun. Dan tadi kalau saya tidak salah tangkap karena faktor ekonomi nah mungkin apakah Pak Jufri bisa sharing faktor ekonomi apa saja waktu itu atau yang paling mempengaruhi apakah oil press atau ada yang lain Pak ya, um, ya. mungkin ya dua pertanyaan itu terima kasih untuk kesempatannya Pak Jufri dan Mbak Ian. Ya. oke okay. terima kasih Mas Andre Selamat malam ketemu kembali ya dengan Andre menjawab um, pertanyaan pertama ya tahun 2020 itu mungkin uh, bagi kita semua merupakan Tahun yang cukup sulit, gitu ya. Uh, tapi, sp secara spesifik di handil, uh, saya melihat bahwa tantangannya sebenarnya, selain dari memang kita tidak biasa dengan uh, manpower yang harus ada, working from home, gitu, ada kegiatan operation yang terganggu, ada karena COVID, breakthrough, dan lain sebagainya. Saya melihat tantangan yang cukup berat itu adalah bagaimana kita mengoptimasi baseline kita yang ada gitu ya seperti saya sebutkan tadi harta kita yang paling berharga di handil dan mahakam itu adalah apa yang sudah kita bor sebenarnya Nah saya melihat bahwa uh, itulah yang harus kita take care of gitu uh, caranya bagaimana caranya tidak lain ya harus melakukan monitoring yang cukup baik Kapan kita harus melakukan well fashion kapan kita harus melakukan uh, data akuisisi gitu. Bahkan data akuisisi hari ini mungkin menjadi second class karena pada saat kita melakukan intervention cost yang harus kita spend itu di Mahakam itu satu bars itu bisa mencapai misalnya 15.000 dalam satu hari. Nah, itu harus kita pikirkan gitu. Dan hari ini kalau kita melihat mau kalau kita mengimplementasikan teknologi baru sebenarnya banyak sekali provider-provider yang memberikan Term yang uh, dengan uh, apa namanya uh, performance base, nah itulah salah satu yang kita embrace sebenarnya di Mahakam. Bagaimana kita tidak mengeluarkan kapital yang besar, tetapi kita mendapatkan uh, gain, dan gain itu yang kita split. Nah, itu salah satu terobosan yang kita lakukan. Ada beberapa project yang akan kita lakukan dengan sistem seperti ini. gitu nah untuk menjawab pertanyaan kedua, nah saya menjelaskan kembali bahwa di tahun 2007 sampai tahun 2011 itu adalah periode di mana kita melakukan inisiasi uh, uh, alkalin surpaktan polymer injection gitu ya. Saya juga menceritakan tadi ada sweet spot yang sudah ada dan di board di tahun 84. Pada saat itu kita melakukan yang namanya single well tracer test membuktikan bahwa remaining oil atau remaining saturation oil yang ada di beberapa sumur itu range-nya antara 13% sampai dengan 30 32%. Dari data ini kita mencoba mengupscale uh, terms ekonominya gitu ya bagaimana uh, berapa yang kita akan dapatkan dari data remaining ini dan berapa cost yang kita butuhkan untuk melakukan surfaktan. Nah, pada saat itu batas dari pilot untuk bisa fly gitu ya, pilot untuk bisa menghasilkan itu adalah di 100 dolar. Saya saya cut sebenarnya banyak sekali faktornya gitu ya. Saya kasih clue-nya saja bahwa pada saat itu batasnya di 100 dolar. Nah, dengan 100 dolar saja masih marginal gitu. Nah, kita mengharap mendapatkan eh, kabar yang kurang baik gitu ya pada saat itu di mana harga minyak drop sampai dengan 40 dolar. Dan pada saat itu ya operator yang lama bilang oke okay, bye-bye gitu dengan project itu. Nah, hari ini berbeda. Kita melihat berbeda karena provider surfaktanya sudah semakin banyak. Kemudian confidence level kita juga semakin banyak, iterasi kita semakin sedikit gitu. kita berada juga di dalam satu keluarga besar Pertamina sehingga banyak sekali resources yang kita bisa dapatkan. Nah itulah juga alasannya kenapa tahun ini kita akan merencanakan beberapa studi, termasuk studi lab yang akan kita rencanakan akhir tahun. Gitu eh, Mas Andre. Baik, terima kasih Pak Yufri untuk penjelasannya. Oke, baik Pak Andre, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Sembari menunggu pertanyaan yang lain, sebenarnya ini ada pertanyaan, tapi mungkin lebih khusus ke Bapak Zain, tapi nggak apa-apa nanti bisa didiskus bareng sama Pak Jofri ya Pak ya. Oke, okay. baik uh, untuk Pak Zain, masih standby, oke masih ada. Iya, halo. Uh, ini ya. ada dari pertanyaan dari Pak Agung, mungkin bisa langsung disampaikan dari Pak Agung, silakan Pak. Oh ya, terima kasih Mbak Sempatannya uh, uh, Pak Jufi, terima kasih sharingnya sangat bagus. Uh, terang, saya sekarang ini kerja di Medco Blok B yang ex konoko kita juga diminta untuk evaluasi. Uh, apa namanya? EOR di lapangan kami, so. Jadi, informasinya, cerita tentang handil ini sangat-sangat, inilah sangat bagus buat kami menambah referensi. Uh, saya mau menanyakan yang di handil tadi, saya lihat ada water injection yang di peripheral ya, di awal terus ada gas injection. Pertanyaan saya, pernah dilakukan yang ini gak? Apa uh, water alternating gas atau itu akan dilakukan di kemudian hari karena sekarang mungkin setelah ini mau diinjek di, di reservoirnya ya si waternya apakah ada plan ke depannya untuk dilakukan itu memang challenge-nya sama mungkin kita laku yang kita hadapi di Natuna karena kita punya kontrak gas jadi kita tuh injeksi sama jual gasnya pasti selalu dievaluasi ya terakhir-terakhir kita pasti milih jual gas waktu harga minyak turun kita gitu. itu aja terima kasih Pak Jufri Ya salam malas Mas Agung salam kenal ya untuk water alternating gas di Handil itu pernah kita studi sebenarnya. Nah studi itu kita lakukan untuk melihat sebenarnya efisiensinya gitu ya. Nah by by studi sebenarnya cukup menjanjikan gitu ya. Tapi dari operasional hari ini kita melihat bahwa kita tidak tidak punya gas lagi untuk kita injeksi. Gas produksi kita sudah cukup sedikit gitu ya dan juga kompresor kita udah nggak bisa injek gas lagi gitu. Pada saat kita masih gas itu kita bisa masih injeksikan sampai dengan 180 serat, bar gitu. Hari ini kompresor kita dengan apa yang ada gitu kita paling bisa menginjeksikan sekitar uh, 80 bar untuk gas lift. Oke. Okay. Jadi uh, saya bisa bilang bahwa opportunity-nya sudah hilang gitu. <laughs> opportunity Ilang, tapi kita bisa melihat bahwa sebenarnya yang kita mau revitalisasi ini adalah low salinity water injection itu, gitu Mas Agung jadi okay. uh, ya begitu mungkin strategi kita di PHM oke, okay. terima kasih Pak Jokowi untuk pertanyaan Pak Agung di kolom komentar, mau dijawab terlebih dahulu uh, ini pertanyaannya khusus ke Pak Zen, ya, Pak Agung ya Oh iya, yang tadi itu Pak Fazin. Oke, okay, boleh ya. dijawab dulu Pak ya. sebelum saya melangkah ke pertanyaan selanjutnya. Ya, uh, terima kasih banyak Mas Agung. Uh, teman lama juga waktu di Norway. Jadi, uh, menjawab pertanyaannya apakah dengan strong aquifer bisa dianggap sebagai water flood? Nah, jadi jawabannya kebetulan ada beberapa case tadi. Jadi, uh, uh, kita tidak menganggap bahwa dengan strong aquifer itu akan ditulis sebagai uh, water flood ya. Karena ini ada beberapa contoh case tadi. Nah, contohnya yang pertama adalah lapangan kapten. Kapten ini mempunyai uh, strong, aquifer, um, strong aquifer, ya, di upper kapten Sand. gitu ya. Tapi, uh, 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 tetap saja kita uh, tetap melakukan uh, water injection, gitu ya, di, di, di uh, reservoirnya, uh, close to water oil contact, karena. Uh, tujuannya adalah men-sweep tadi uh, uh, beberapa paket yang ada di uh, di reservoir gitu. Karena kalau mengandalkan dari aquifer biasanya itu kan dari arah edge, ya, dari peripheral gitu arahnya naikannya gitu. Jadi akan butuh waktu lama gitu. Jadi baiknya memang kita harus optimalkan dengan uh, water flood gitu. Nah, setelah di water flood dengan harapan kita bisa mencapai residual oil saturation untuk water flood baru kemudian idealnya kita lakukan EOR kalau jam direct ke KOR kayaknya agak agak ini ya dari sisi cost eh, keekonomian itu kurang kurang begitu optimum gitu. Mungkin dengan adanya water flood implementasi tadi pertama kita bisa menghemat juga jadi drilling cost yang kita butuhkan ya untuk injector well itu kita bisa coverage dari dari water flood injection economic value. Nah, kebetulan kita juga baru menyelesaikan studi di lapangan IMEN ya PHEONWJ. Nah, mereka water flood-nya itu uh, shut shut Down atau shut ya shutdown sejak beberapa tahun lalu gitu dan cukup uh, aquifernya juga cukup cukup uh, medium to strong aquifer gitu ya dari arah selatan gitu nah, tetap aja dari hasil perhitungan material balance reservoir dia tetap decline ya walaupun uh, cukup strong aquifer ya karena uh, banyak produksinya di daerah reservoir jadi saran kita waktu itu rekomendasinya untuk PHI dan WJ, kita harus reaktifkan dulu water injection Nah, setelah dilakukan water flood injection, nah kita lihat kebetulan yang di lapisan uh, atasnya, reservoirnya itu sudah mature ya untuk water injection. Nah, baru uh, kita uh, suggest untuk melakukan uh, apa EOR di lapisan atasnya. Nah, kebetulan ada re uh, reservoir namanya I22 kalau nggak salah. Nah, baru nanti uh, EOR-nya dilakukan secara development stages. Nah, sementara water injection-nya kita lanjutkan di di reservoir target yang di bagian bawah gitu. Nah, setelah uh, reservoir di bagian bawah baru kita lakukan EOR di bagian bawah. Jadi kita bisa mengoptimalkan uh, apa kosnya juga dengan pengoboran infill ya uh, melalui uh, apa water flood injection, nah, setelah itu uh, water uh, EOR-nya kita bisa lakukan uh, injeksinya di assisting injector. Gitu. Jadi uh, kita bisa mengoptimalkan tata lipatan confinement dari water flood, baru nanti kita integrasikan dengan EOR. Mudah-mudahan menjawab pertanyaannya. Silakan kalau masih ada pertanyaan tambahan. Oke, okay. terima kasih Mas Zin. Ya, terima ya, kasih. Terima kasih pertanyaannya Pak Agung. Semoga jawaban dari Pak Julfri dan Pak Zin juga cukup menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Selanjutnya, ini ada pertanyaan lagi kepada Pak Jovik dari Pak Harwi Janto. Iya, untuk lapangan ya. handil aspirasi target untuk RF-nya berapa ya? Barangkali kalau tercapai bisa seperti new oil discovery ya. Monggo, ya. Pak. Ya, uh, makasih uh, Pak Hari Harwi Janto atas pertanyaannya. Ya, ya, ya. oh. Oke. Okay. Uh, kalau kita melihat tadi uh, depression plan dari Handil itu sampai dengan tahun 2038 dengan seluruh proyek yang ada maka kita kemungkinan akan end up di uh, recovery factor di, lap, di lapangan di di, lap, di level lapangan itu sekitar 58%. Jadi kalau kita bisa membaca dari main zone saja di mana produksi eh, di mana uh, water flooding kemudian IOR yang kita rencanakan itu akan menambah stake sekitar uh, hampir 30 juta barrel. Nah, 30 juta barrel ini dibandingkan dengan initial invest dari main zone yang sekitar uh, 1300 million barrel tentunya sangat sedikit gitu. Uh, kita lagi melihat lagi bagaimana caranya untuk merevitalisasi uh, the, apa namanya recovery di reservoir-reservoir uh, yang kecil. De, de, sementara di reservoir-reservoir besar kita bisa mengharapkan mungkin recovery targetnya lebih kurang dari 58 sampai 60%. Gitu, Pak Arjanto. Oke, Pak Iya, Haruyanto. Yeah. Iya, yeah. mohon maaf. Oke, okay. <laughs> enggak apa-apa, ejaan lama ini. Uh, terima kasih, itu atas anunya. Uh, apa uh, pencerahannya gitu? Karena saya lihat ini lapangan sangat besar, tentu saja sudah bisa mencapai 50 plus persen untuk sementara, dan tentu saja saya itu selalu berharap bahwa lapangan-lapangan kayak gini bisa ditingkatkan recovery factor-nya itu uh, mungkin ya memang anu ya uh, teknologi serta usaha dan sebagainya itu kadang-kadang uh, tidak mudah ya. tapi uh, mudah-mudahan yang 8 persen atau 6 8 persen yang ingin dicapai atau bahkan lebih lebih itu bisa bisa benar-benar tercapai dengan uh, dengan lebih apa istilahnya kalau dulu operator yang sebelumnya tidak sanggup, mudah-mudahan ini Pertamina bisa uh, meningkatkannya dengan lebih apa? Dengan lebih ini ya, uh, smart gitu ya. Terutama juga saya tertarik juga um, bahwa lap, apa namanya reservoir reservoir kecil yang mungkin uh, sering saya baca di itu di abstrak dari uh, lapangan handil ini 80 um, tidak belum belum termasuk yang menjadi bagian yang yang akan menyumbang banyak gitu tapi kalau bisa diusahakan akan bisa menyumbang barangkali bisa menyumbang lebih banyak lagi iya, iya target kita sebenarnya kita multi target infill well jadinya pak ya untuk yang kecil-kecil tersebut jadi bagaimana caranya untuk menembus beberapa reservoir dengan satu sumur yang pada akhirnya bisa memproduksi reservoir-reservoir ya yang kecil itu. Terima kasih pak. Ya atau yang anu ya yang biasanya disebut behind the casing gitu barangkali nggak tahu apakah lebih murah untuk intervensi dari well ataukah harus ngepor yang baru? Iya, ya itu jadi pertimbangan juga pak. Ya kalau memang lebih murah eh, dari well intervention kita akan kembali melihat itu ya pak. Okay. kita melakukan banyak RST juga gitu ya uh, cash hall supaya apakah fluid statusnya masih sama dengan apa yang kita lihat di initial lock kira-kira ya. Baik, terima kasih sekali presentasinya yang Pak. sangat bagus. Sukses. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak, Pak. Pak atas dan feedback yang diberikan. Uh, mungkin saya boleh panggil lagi untuk Pak Zain. Barangkali ada diskusi, mungkin ada hal yang didiskusikan langsung bersama Bapak Jopri di kesempatan kali ini. Kami juga ber, apa, menyampaikan kepada para audiens, silakan yang ingin berdiskusi langsung kepada pemateri kita pada malam ini, boleh langsung raise hand mungkin atau menuliskan bahan diskusinya di kolom pertanyaan. mungkin Pak Azim. Uh, ada pertanyaan, Mbak? Sorry. Mohon okay. uh, sepertinya tadi uh, saya disampaikan langsung oleh Panitia untuk mungkin dapat berdiskusi, gitu, open up for discussion, bareng bang uh, Mas Jufri di sini di, kolom, uh, di sesi diskusi kita pada malam ini, sambil menunggu pertanyaan uh -huh. yang lain, mungkin ya Pak ya. Oke. Okay ya mungkin apakah yang mungkin pencerahan aja mungkin buat Pak uh, apa eh uh, uh, sekiranya berkenan. Kira-kira nanti uh, untuk uh, long termnya strategi selain chemical EOR apakah uh, ada EOR alternatif lain yang akan dilihat apa pilih hanya sekarang chemical EOR dan target short termnya kalau nggak salah terlihat tadi wellbore surfactant kan. Nah, ya, betul betul. Ya. Ada juga mungkin long term, misalkan mengkombinasikan uh, chemical, misalkan dengan apa, gas injection seperti sebagai contoh, atau, seperti ya, itu. Jadi uh, itu saya sih uh, pengen kira-kira uh, sudah uh, EOR screening apa yang sudah dilakukan uh, untuk lapangan handil, kira-kira gitu, Pak. Ya, terima kasih Pak Zain. Uh, pertanyaannya, uh, saya pikir uh, apa uh, men-trigger hal-hal yang belum saya sampaikan tadi gitu ya. Yeah. Di dalam proses screening kita itu sebenarnya ada beberapa yang cukup menonjol gitu ya. Nomor satunya itu sebenarnya ada CO2 injection dari screening yeah. kita dan itu sama dengan apa namanya proposal yang dilakukan oleh Renaksi pada tahun 2010 gitu dan juga yang di, disampaikan oleh Pak Dirjen pada yang Pak Dirjen sekarang ya. gitu, Mas Aji gitu. Ya. Nah tapi kesulitannya pada saat itu adalah kita tidak melihat sumber dari CO2. Nah, ya. tetapi minggu lalu, esdm dengan saya kurang tahu nama perusahaannya, tapi dari Jepang, kalau nggak saya Toyo gitu ya, mereka melihat bahwa dari pabrik-pabrik pupuk yang ada di Kalimantan Timur ini sebenarnya Uh, ada bila apabila CO 2 nya dirilis maka maka harga uh, amonianya akan lebih tinggi. Mereka menyebutkannya sebagai blue amonia. Nah mereka menanyakan kemana CO 2 ini bisa diinjek. Gitu. Hmm. Nah dengan adanya indikasi yang baru minggu lalu itu kami kembali melihat bahwa ini salah satu uh, kesempatan gitu ya untuk melihat uh, apakah diinjeksikan di Handil atau Bekapai karena Bekapai juga salah satu lapangan oil di PHM nah hari ini juga kita lagi dalam diskusi dengan satu provider organik uh, organik mikrobial IOR. Hmm. nah ini cukup berbeda dengan meor yang kita uh, dengar beberapa tahun yang lalu gitu ya meor itu hmm. adalah mikroba yang diinjeksikan ke dalam reservoir. tetapi organik mikroba ini berbeda karena dia memanfaatkan in situ organik nah mereka menawarkan paket yang cukup baik gitu ya sekali lagi performance base atau no cure no pay gitu nah yeah. itu dalam pikiran yeah. kita juga pak zain okay. uh, karena kesulitan kita hari ini sebenarnya di capital surface facility nah itu cukup sulit ya yeah. untuk kita bisa yeah. minta dana yeah. banyak untuk capital surface jadi kita harus memang memanfaatkan teknologi yang low cost gitu yeah. apakah yeah. Mior ini atau organik oil ini menjadi solusi kita juga bertanya-tanya karena kapitalnya cukup kecil dan Oke. bisa kita manfaatkan dari injektor itu, Pak Jadi, ya. Jadi waterfloodnya ya. sudah ada, ya kita injek di sana, gitu nutriennya, nah, sehingga ya. mikrobanya bertumbuh di dalam sepanjang reservoir dan memproduksikan di proses. Ya, Kasih mungkin banyak. itu. Itu ya. atas penjelasannya. Ya. Dan, nah, saya, saya melihat Pak Zenya. Ya. Eh, kami kami di PHM itu sendiri sebenarnya kesulitan untuk mendapatkan referensi eh, expert gitu uh, Pak Zen di di apakah yeah. Pak Zen melihat itu di dalam negeri gitu karena kami cukup sulit sekali untuk mendapatkan request for information saja gitu yeah. siapa kira-kira konsultan yang bisa mengawal kita dari awal hingga akhir ya, kita tahu sedikit-sedikit gitu ya Pak ya but yeah. yeah. the whole process we don't know exactly gitu nah itu yeah. saya pikir yeah. yang 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 kurang di Indonesia gitu mengenai yeah. Ya nanti sekiranya ada pertanyaan ya mungkin kita bisa sharing sharing knowledge saja Jadi memang kebetulan ya saya ada beberapa pengalaman ya dari segala, segala macam EOR teknik yang mungkin nanti bisa saling share aja lah information. Nah biasanya kita lakukan kan di KMI juga Komunitas Migas Indonesia sama ada EOR Forum. Nah itu biasanya kita akan saling sharing knowledge ya kalau memang ada pertanyaan-pertanyaan tentang technical EOR gitu. Yang mungkin datanya bisa untuk publish gitu ya untuk publik gitu tidak tidak confidential gitu. Jadi sekiranya ya. memang nanti begitu, ya. Ya, ini sepertinya ada muncul pertanyaan baru. Mungkin saya baca, saya panggil Pak Ronald. Apa sih, untuk menanyakan langsung ya, Pak Ronald. Ya, malam, Suri. Sudah malam. Hey, bang, saya sama-sama dari PHM sih. Saya cuma, uh, saya sendiri biasanya kerjaan project-nya, cuma nggak ngerti detailnya. Jadi saya nanya aja langsung sama Bang Yufri. Uh, tadi di-mention ada machine learning-nya, Bang uh, di handil IOR itu. Nah saya sendiri nggak tahu detailnya ada apa sih uh, mekanisme machine learning di dalam IOR ini apakah dan outcome-nya seperti apa apakah nanti ada seperti rekomendasi uh, seperti pattern sumur dari uh, dari machine learning tersebut atau uh, uh, apa apa saja outcome ya intinya outcome dari machine learning itu seperti apa sih bang? ya yeah. yeah. Thank you, uh, bang Ronald gitu ya. Uh, machine learning ini sebenarnya kita ada dua objektif yang kita pengen tahu gitu ya dari machine learning ini. Yang pertama itu adalah mapping di mana remaining oil atau sweet spot. Yang kedua objektifnya adalah bagaimana kita mengoptimasikan water injection kita dari periferik dan water flooding. Nah mekan apa uh, workflow-nya adalah kita uh, kemudian uh, kebetulan bekerja sama dengan uh, Schlumberger sebagai provider dari uh, teknologinya melakukan uh, multi -realis realisasi dari uh, model geologi dan agile reservoir modeling. Nah, pada akhirnya dari data-data yang ada uh, data driven untuk mendapatkan history uh, uh, matching dari data uh, model geologi dan model reservoir yang bisa memberikan uh, apa namanya petunjuk di mana sisa oil yang ada. Kemudian, itu yang pertama. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi uh, optimisasi dari water flooding-nya. Di mana harus kita injek, berapa yang harus kita injek. Hari ini kalau kita pakai workflow yang ada, kita membutuhkan dinamik sintesis antara 3 sampai 6 bulan untuk melakukan satu reservoir. Tetapi dengan machine learning ini, dari seluruh reservoir di main zone di handle itu, uh, kita mengharapkan hanya dalam tempo kurang dari satu bulan setelah modelnya jadi. Mudah-mudahan Bang Ronald nanti di akhir tahun kita akan melihat hasilnya. Hari ini proyeknya masih dalam stage kedua di mana kita sudah melakukan multi-realisasi dari modelnya akan lanjut ke dalam agile modeling reservoirnya. Begitu kira-kira Bang Ronald. Thank you Bang. Terima kasih. <coughs> Terima kasih atas pertanyaannya Pak Ronald. Semoga jawaban dari Pak Jokowi cukup. Uh, jelas. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Otto Ongko Songo. untuk Pak Otto mungkin mau disampaikan langsung atau bagaimana Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Otto Ongko Songo. Saya anggota DSDAN, Dewan Sumber Daya Air Nasional. Cuma ingin tahu pengaruh daripada polimer itu terhadap cekungan air tanah. Misalnya di Balikpapan kalau nggak salah aliran atau kemiringan sedimennya itu ke arah timur dan katanya banyak air artesisnya dan kalau diambil airnya pada kedalaman dangkal 200-an meter tadi apakah kira-kira mempercepat aliran itu ke arah laut sehingga mengurangi daya artesisnya misalnya dan yang terakhir apakah unsur kimia di polimer itu yang berbahaya dari berbagai jenis polimer yang digunakan itu apakah ada unsur yang kira-kira apa ya nggak tahu saya berpengaruh terhadap kesehatan atau berpengaruh terhadap kehidupan makhluk lah terima kasih baik pak mungkin bisa dijawab bang Jo nggak uh, tahu saya... Buat siapa saya iya pak terima kasih pak Oto. Uh nanti untuk pertanyaan polimer mungkin saya minta bantuan eh uh, profesor Pak Zain untuk menjawab. Tapi praktek kita di di handil itu kita mengambil memang uh, sum, apa air dari kedalaman 200 lebih gitu ya. Hari ini yang kita ambil itu di sekedar kedalaman 400. Nah, setiap yeah. setiap tahun kita mengajukan izin sipa Pak. Mungkin Bapak juga aware dengan izin sipa ya. Surat yeah. izin peng peng, peng, peng Pengal pengelolaan nah, air tanah kira-kira gitu pak ya. Nah di situ kita bisa membuktikan bahwa aquifer yang kita dapatkan dari reservoir 400 meter ke bawah itu uh, sangat besar gitu karena dia charging dari air uh, air uh, hujan di hulu dari mahakam gitu ya sementara air yang dipakai oleh penduduk itu adalah air artesis di atas dua, di bawah 200 meter nah setiap tahun itu itu yang kita lakukan untuk memverifikasi kita melakukan pressure test kita melakukan sampling sehingga kita make sure bahwa uh, water yang kita produksi itu tidak mencemari lingkungan nah untuk polimer sendiri karena kami belum melakukan studi polimer uh, belum melakukan injeksi polimer mungkin dari pengalaman Pak Zain mungkin yang bisa membantu bagaimana dampaknya ke lingkungan. Iya tadi dikemukakan misalnya sampai luar ke permukaan apa karena waktu menekan itu terlalu besar atau bagaimana saya nggak tahu itu apa pengaruhnya gitu dari pengalaman di curi kalau tidak. Terima kasih. Untuk Pak Zain mungkin bisa memberikan tambahan. Ya, terima kasih Pak Oto. Jadi menjawab pertanyaannya. Jadi komposisi Pak. Kalau diambil, di steam, Pak. Pengaruhnya, steam pengaruhnya terhadap air tanah atau ya, apa? enggak tahu lah Pak. Barangkali analisis Bapak terhadap lingkungan itu peluangnya atau risikonya apa gitu? Oke, okay. oke. Okay. Jadi saya jawab dulu tentang yang polimer Pak ya. Jadi yeah. yang kalau hidrokal eh uh, biasanya HM, ya kita dinamakan hidroklorid itu uh, biasanya uh, terbuat dari komponen uh, CH3 ya. CH3 eh uh, uh, OH gitu ya. Jadi uh, komponen ini biasanya uh, uh, biasanya intinya kan sebenarnya meningkatkan viskositas dari water. Jadi dia sebenarnya kompatibel sama dengan water gitu. Jadi meningkatkan viskositas dari water. Nah, ini gampang sekali uh, komposisi kimianya ini terdegrade gitu ya. Jadi kalau misalkan ada misalkan pengaruh bakteri atau ada pengaruh airan contamination itu sangat sekali terdegrade dan itu biasanya langsung menjadi, menjadi air seperti air gitu. Jadi maksud bahaya... saya tetap sama hidrogen aja, eh, yes. hidrokarbon, ya. Pak. Jadi cuma unsur C H O aja. Iya C H O aja, betul. Hmm. Tidak ada pengaruh surfaktan. Ya, surfaktan kalau kita ngomong surfaktan polimer baru berbeda, Pak. Nah, kalau surfaktan Apa polimer surfaktan? ini nah surfaktan itu seperti sabun, nah surfaktan ini sebenarnya sabun gitu ya, nah tapi biasanya yang dipakai untuk EOR jenis sabunnya adalah uh, jenis karboksilat ya, ada uh, misalnya dengan uh, uh, higher molecular weight seperti sekitar C16 sampai C25 ya, biasanya salah satu raw material yang dipakai biasanya di jenis surfaktan ini adalah uh, internal olefin sulfonat atau IOS atau alkalin bens bensin sulfonat, ini produk dari petrochemical. Nah ini uh, harus dilakukan treatment dulu sebelumnya sesudah di uh, terproduksi ya bersama-sama dengan fluida. Nah itu uh, harus di uh, apa di treatment dulu. Misalkan biasanya uh, dalam uh, surfaktan polimer itu ada uh, biasanya banyaknya terjadi emulsion lah. Nah dari emulsion itu harus ada demulsifier untuk memastikan benar-benar Oil, waternya itu bisa terpisah. Nah, waternya yang akan misalkan didam ke dalam laut, ya. Misalkan, apabila kita implementasikan surfaktan polimernya, waternya itu benar-benar contamination-nya eh, tidak boleh menimbulkan pencemaran. Nah, itu harus dilakukan semua uji tesnya di, di lab, gitu ya. Nah, kalau itu maksudnya Demulsifier-nya itu apa? Demulsifier itu kalau ada kalau nggak ada dampaknya. artinya cuma organik-organik saja, atau ada demulsifier itu, itu, uh, ya. Emulsifier itu adalah sejenis chemical untuk memecah rantai molekul apabila oil sama water itu tersoluble gitu bercampur dia dia nggak bisa lepas dengan gravity settling gitu jadi yeah. dia harus di break rantai molekulnya dengan chemical tertentu nah setelah uh, oil sama waternya terpisah baru waternya itu ready uh, benar-benar kita treat dulu sebelum kita dump ke air laut gitu untuk memastikan airnya itu tidak mengandung uh, polutan yang membahayakan terhadap lingkungan gitu ya. Nah, tapi kalau kita ngomong ke nah poli tadi kan karena gampang sekali degrade ya. Jadi kalau dia sudah terdegrade dia itu akan seperti air, Pak. Jadi tidak akan menimbulkan semacam uh, apa kontaminasi ya terhadap uh, lingkungan ya. Nah, itu banyak eh, kita sudah lakukan di implementasinya itu di Kapten, kita biasanya dam uh, ke laut itu benar-benar kontaminasinya uh, maksudnya tidak menimbulkan polusi terhadap uh, biota lautnya ya. Itu sudah kita lakukan laboratory test dan uh, apa uh, relatif aman gitu ya. Untuk lebih polimer itu relatif lebih aman itu terhadap lingkungan. Apalagi sekarang banyak chemical company yang menawarkan namanya uh, biopolimer. Nah, biopolimer ini bahannya itu malah dari sejenis uh, tumbuh-tumbuhan gitu nah ini jadi lebih lebih apalagi lebih green energy lagi gitu lah. istilahnya orang-orang bilang green green energi ya jadi istilahnya karena ini polimer ini sifatnya dari tumbuh-tumbuhan dia di dibuatnya raw materialnya nah begitu diinjeksikan dan terdegrade dia itu akan mudah sekali apa kita akan tidak akan menimbulkan polusi ya setelah kita treat ya oil sama waternya gitu. paling dalam bentuk TSS ya pak total suspended solid paling ya Betul total hydro, uh, hydrocarbon content sama total suspended solid itu harus kita ambil dulu ya untuk memastikan ya, bahwa masih uh, kurang gitu masih belum ya. terlalu melebihi melebihi ambang aku. ya ambang ya. batas ya. ya terima kasih Pak Betul. ya nah, menjawab kasih. yang pertanyaan steam tadi Pak jadi ya. steam injection tadi itu lebih ke, arah, ke arah berapa itu Suhunya. itu suhunya sekitar bisa sampai 200 sampai 300 derajat Celcius ya, kalau memang yeah. steam quality-nya tinggi gitu. Tapi steam itu pada dasarnya adalah air kan, Pak? Air yang dipanaskan gitu. Nah, cuman jadi ada ada kita tambahkan kadang-kadang garam ya. Jadi istilahnya secara environment sendiri karena itu adalah air gitu kan. Jadi yang sudah kita treat jadi mestinya tidak akan menimbulkan pencemaran. Kecuali steam tadi yang begitu tinggi nah karena well integrity dalam artik uh, well yang uh, injektornya itu semen uh, bone-nya kurang bagus begitu kita injek steam nah seperti terjadi kasus di Lapindo jadi kadang-kadang lewat fault yaitu itu bisa membawa steam itu membawa uh, oil sama sand itu ke atas ke permukaan jadi seperti create uh, kayak semacam sumur volcano, Volcano seperti itu itu banyak terjadi di Duri ya tahun 98 99 gitu. Itu biasanya lebih ke arah risk mitigation plan di mana kita coba memperbaiki uh, yaitu tadi uh, reservoir characterization-nya dari sisi uh, apakah kita inject dekat fault atau well integrity sebagainya sebagainya. Tapi itu bisa dimitigate Pak misalnya ya. Terima kasih. Menaruh dampak steam injection. Ya, makasih banyak Pak. Taran. atas pertanyaannya. Ya. Terima kasih, Pak Oto, untuk pertanyaannya. Mungkin ini Pak Harwianto uh, Race kan mungkin ingin menyampaikan sesuatu, Pak? Ya, terima kasih. Wah, ini sudah agak malam. nih. Tapi untuk Pak uh, Julfri barangkali ya, tadi Pak Mas Zain itu bilang bahwa ada beberapa lapangan yang langsung ke IOR tanpa melewati secondary recovery, dari primary recovery ke langsung ke IOR. Apakah di Indonesia itu cukup banyak lapangan-lapangan yang seperti ini yang sebenarnya masih bisa ditingkatkan recovery uh, faktornya itu melalui secondary recovery, uh, terutama mungkin portfolio dari Pertamina itu kalau itu cukup dan bisa ditingkatkan tanpa mengeluarkan begitu banyak uh, ongkos, uh, mungkin target satu juta barel pada tahun 2030 bisa sedikit demi sedikit diatasi. Ya, terima kasih Pak. Dalam sepengetahuan saya gitu ya Pak ya dari beberapa informasi yang saya dapatkan, memang SKK Migas pun meng mengencourage agar secondary recovery dilakukan terlebih dahulu. Nah, ada di lapangan Pertamina, memang hari ini kita melihat proyek-proyek yang diajukan untuk water flooding itu semakin banyak sebagai salah, contoh, salah satu contoh di Mahakam, Bekapai yang hari ini juga merupakan salah satu lapangan oil di Mahakam itu proyek yang akan di uh, studi adalah proyek water flooding atau water injection jadi tidak langsung ke UR saya setuju dengan uh, pernyataan Pak Zain tadi bahwa sebenarnya secondary recovery itu lebih murah uh, harusnya dilakukan gitu ya dan bisa jadi itulah menjadi jawaban yang nggak perlu yoar gitu bahkan kita di handil hari ini berpikir apakah perlu yoar kalau low salinity sudah memberikan recovery segitu banyak gitu makanya kita perlu, perlu melakukan pilot test apakah itu berhasil atau tidak di luar lapangan lapangan yang lain di Pertamina saya kurang dapat mendapat <laughs> informasi lebih banyak ya Pak karena saya bekerja di Mahakam saja tapi informasi yang beberapa proyek yang saya dengar dan saya baca itu, proyek water flooding semakin banyak untuk dimaturasi di lingkungan Pertamina. Oke, okay, baik, uh, apa namanya? Saya itu punya passion tentang ini ya, reservoir monitoring ya dulu, karena waktu masih kerja, terutama di North Sea, itu banyak melakukan hal tentang... Reservoir monitoring dengan body seismic dan itu um, yang jelas intinya kita kejar terus itu yang namanya uh, sweep itu dan di mana uh, yang namanya remaining oil, untapped oil dan sebagainya sehingga recovery itu bisa ditingkatkan dengan sangat besar gitu dibandingkan dengan kalau kita menggunakan standar recovery mudah dan di Indonesia semakin banyak consideration untuk menggunakan teknologi ini. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih Pak Jofri dan Mas Zain. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Harwi. Terima kasih, Pak. Untuk last question, sebagai penutup diskusi malam ini ya, Pak Jofri, ini ada pertanyaan terakhir dari Pak Andre. Pertanyaan lanjutan dari kolom chat mungkin, ini saya bacakan langsung saja, izin memastikan apakah studi core flat selama ini baik polymer atau low salinity water, selain pengamatan recovery factor sudah mempertimbangkan pengaruh kompatibilitas atau reaksi kimikalnya terhadap core sendiri Pak? Ya, uh, kompatibilitas bagian dari core flatnya gitu ya, itu yang kita lakukan di tahun 2012 dengan operator yang lama gitu ya, kebetulan saya ngikut juga tuh dari operator yang lama, jadi saya ngikuti studinya. Uh, ya, itu bagian dari core flat eksperimennya, selain recovery, tentu yang utama adalah kompatibilitasnya, kompatibilitas terhadap... Uh, mineralogi dari batuannya sendiri dan juga kompatibiliti terhadap kondisi reservoir yaitu pressure dan temperatur. Itu mungkin secara singkat jawabannya tetapi scope of work dari lab testnya itu cukup panjang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita apakah dia akan memberikan nilai tambah, apakah dia bisa diinjekkan ke dalam reservoir kita, apakah ada reaksi dengan batuannya. Nah, itu adalah checklist-checklist yang harus kita dapatkan di selama core lab. Baik, Pak Julfri, terima kasih atas jawabannya. Sekaligus menutup diskusi kita malam ini karena waktu sudah menunjukkan cukup malam. Ya, untuk kita sendiri, sudah sampai jam 11 kurang ini di waktu Indonesia Tengah dan waktu di Beijing juga. Mungkin untuk menutup diskusi malam ini, izinkan saya untuk meminta Bang Julianta, selaku Presiden ISPG untuk memberikan closing statement. Ya, terima kasih banyak. Ya, Sekali lagi saya mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bang Zin sama Bang Zulfri yang boleh hadir untuk boleh memberikan paparan terkait IOR. Dan diskusinya saya ikuti sangat menarik tadi banyak pertanyaan antusias dari rekan-rekan partisipan. Saya berharap ini bukan diskusi yang pertama dan bisa dilanjutkan lagi melalui offline buat rekan-rekan yang masih ingin berdiskusi. Saya pikir Bang Zen sama Bang Julfri sangat bersedia untuk tukar pikiran dengan kita semua. Dan sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, apresiasi yang setinggi-tingginya pada rekan-rekan yang boleh bergabung sampai malam ini. Sekaligus juga saya ingin mengundang rekan-rekan boleh hadir untuk next talk terkait ISPG Pre-Event Series ke-9 dan main event kita yaitu hari Selasa, Rabu, Kamis, Minggu depan, tanggal 6, 7, 8 April. Di situ kita akan ada paparan, keynote presentation, plenary session, dan invited presentation. Stay tune dalam ISPG YouTube channel maupun ISPG social media. Semoga kita semua diberikan kondisi sehat dan sekali lagi apresiasi buat teman-teman panitia yang sudah bekerja keras untuk mewujudnyatakan event kita ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada mbak Jihan. Thank you, Mr. Julianto, for your closing statement. Now we are already on the final part. Before we end this discussion, may we can take photos together? Is the asonet committee is ready yet? We are ready to take photos together now. Okay, everyone may can pose like this. Okay, in Three, two, one. Hold on, because uh, the committee uh, would like to screenshot some page. Okay, hold on. Okay, it's good enough. Thank you, everyone. Uh, before the closing part, I hope you all can give us a feedback uh, by the skin, the QR code on screen or the URL link. Don't forget to follow the ISPG Instagram account at I, -I, -G -I A G I for the further information. For the nearest event, we will have the last ISPG talk series with the same practical introduction of machine learning and application in geoscience that will be held on Monday, April 5th, 2021 don't forget to register because we have two amazing speakers there also don't forget to register yourself on our main event that will be held on april 6 until 8 2021 because we have many speakers many sub events that will uh, give you some insight and some new experience we will have plenarization, also keynote speech and some invited speaker and also idea presentations Thank you everyone. We are looking forward to see you in other ISPG events. May you have a great day and stay healthy. See you. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much. So, um, well, thank you very Terima much. Kasih, Pak